Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Dari mana dia mau bahas? Selamat malam KBP Lovers di rumah, senang menemani kalian di malam Jumat ini. Oh, malam Jumat nih sekarang? Malam Jumat. Oh, berbro lagi. Spesial. Oh iya. Spesial, kita akan tayang live 2 jam dan ada hadiah 500 ribu untuk 2 orang pemenang. So, pastikan kalian mendengarkan percakapan kita. Sebelum acara ini mulai, aku mau bilang ke kalian semua kalau kita semua sebelum syuting sudah melakukan swab antigen dan puji syukur hasilnya non-reaktif. Maka dari itu kita boleh copot maskernya. Alhamdulillah. Silahkan. Tetap sehat ya. Ya, dan yang pastinya kita ini syuting di lokasi yang nggak ada orangnya, jauh dari keramaian, bener-bener kayaknya kalau misalnya loh. Kita teriak aja kayaknya nggak ada yang nyaut. Kalau ada yang nyaut itu harus hati-hati ya. Mencekam, mencekam. Lu gimana sih, baru mulai ini, baru masih maksudnya opening ya, gitu ya istilahnya. Aduh. Ini udah jauh loh. Iya ya. Dan yang pastinya kita syuting dengan kru yang sangat minimalis ya. Jadi tidak menyebabkan kerumunan. Terus udah kayak gitu, Bunda mau ngingetin kalau misalnya kalian wajib banget beli tiket Untold Story yang ketiga. Karena kita akan jalan-jalan. Jalan-jalan. Wow. Jalan-jalan. Happy gak sih jalan-jalannya? Rasanya tempat sana pun buat liburan. Iya. Ini penelusuran ya. Kali ini iya, kita bakalan mengungkap jalan-jalan malam. Mengungkap daerah Bali. Betul. Ya kan? Wow, seru sih. 3 dan 4 September. Jadi kalian wajib banget langsung beli. Oke. Okay. Gak sih? Diajak gak? Ntar ya lihat dulu. Kayak berisik deh kalau diajak. Gue kasih teaser ke lo ya, War. Jadi kita udah melakukan riset di salah satu lokasi yang ada di Bali. Okay. Kenapa kalian harus beli? Kita akan melakukan 3 ritual. Apaan tuh? Ada ritual pemanggilan arwah leluhur. Ada ritual yang sangat khas dari Pulau Dewata Bali. Dan terakhir, kita bahkan belum boleh pulang. Makanya kita akan pulang tanggal 5 atau 6. Karena ada yang bilang tanggal tersebut itu waktu yang kurang tepat untuk mengadakan acara. Menurut perhitungan dari pemuka adat di sana. Budaya di sana ya? Budaya di sana. Jadi kita harus ritual pembersihan. Terus kalau gue pulang duluan gimana? Gak bisa. Gue juga lu. Bisa dinikmatin bun. Pulang bareng-bareng bun. Kan orang aku di rumah. Sebentar aja bun. Gak bisa. Jadi oke, kita akan rangkum itu semua di Kakak Beradik Podcast atau Story 3 ya. Bali mistisnya luar biasa cuy. Sini. Mau kemana? Pindah. Kok ada cerita pindah-pindah tempat begitu? Gak ngerti. Maaf kakinya, gede banget kakinya. Anwar tuh takut banget. Iya dia maunya di tengah-tengah melulu ya. Jadi gini, jujurly, ini aku mau cerita ya. Jujurly. Boleh pakai-pakai. Oke. Biar lebih denger jujurlinya dia. Karena belum mulai nih ya. Aku mau cerita, kan aku ikut KBP itu udah 3 kali ya, 3 kali sama ini ya, 3 ya? 4. Lebih deh kayaknya. Ya, lebih dari 3. Iya kan? Kalo masih dulu, penakut juga udah berkali-kali? Takut emang dari dulu. Oh gitu. Terus gak karena ini ikut, gak berubah. Karena ikut, kayak mikir gini, oh ternyata makhluk lain tuh ada. Jadi emang iya kan? Kalau dulu tuh kayak denial kayak, ah gak perasaan doang. Aku juga pulang dari kemarin, yang kita KBP di sana, no, tempat iblis-iblis itu. Kamu tahu? Karena aku bilang, di rumahku gak ada orang kan? Aku tidurlah di atas. Kamu tahu apa? Apa? Aku kagak mandi, enggak apa udah di kasur. Tidur itu aja udah salah. Aku takut. Tapi itu aja udah salah. Iya, enggak boleh, harus beres-beres dulu, bersih-bersih. Yes. Di pintu ada apa? Udah pada tahu nih, kenapa? Di pintu ada orang gini. Lo tidur di atas di genteng lo tidur. Tidur di kasur, cuman kamar atas. Oh, ya dia lah kamar atas. Gede banget. Kita kan enggak tahu. Orang gede banget. Apa tuh? Di pintu. Hitam. Seitem-itemnya. Oh ya. Padahal lampunya terang. Siapa banget. Suruh enggak beres-beres, enggak mandi gimana sih? Biar pada lepas, enggak ngikut. Kotek-kotek. Itu KBP Lovers di rumah udah hafal deh pokoknya. Kok merinding? Enggak, emang ada bulunya. Itu tadi pengalamannya Anwar. Iya. Nah, malam hari ini kita ada Reza. Selamat malam, Za. Halo, Angga. Hai, Kak Reza. Selamat malam. Reza. Yes. Salam kenal. Ya, salam kenal. Karena memang belum kenal ya. Iya, emang belum kenal kan? Tadi kan? Hah? Udah jerit-jerit bareng ya? Iya. Za, ada pernah pengalaman gak tentang hal-hal mistis ataupun yang berbau dengan... Ngapain lo megangin gue? Berbau dengan goib. Jadi jujurly, ceritanya mirip. Anak gaul. Ya, kita kan anak jaksel ya. Jadi ceritanya mirip sama cerita ke Anwar. Kalau dulu, dari kecil mungkin sampai kayak kuliah gitu, aku gak pernah ngerasain apa-apa yang namanya mistis. Cuman dari dulu pun percaya. Nah, tapi ketika kesini-sini, terjun di entertain juga, akhirnya juga mulai-mulai ngonten horor juga, mulai dari situ sampai sekarang itu banyak banget.
banyak banget pengalaman-pengalaman horor yang seketika. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, demi apapun. Gila, ini gede banget. Aku sampai kaget. Dengar enggak sih? Seriusan loncat. Kamu dengar enggak? Karena ada sesuatu yang masih gede banget ya. Gede banget cuy. Iya kan? Teriak. Kenapa apa dibilangin? Astagfirullah. Ya entar aku yang bilang juga. Karena apaan Cis? Maaf ya. Karena tadi kayaknya ya, kayaknya ntar Cis yang bisa jelasin. Begitu Reza ngomong baca dulu. Enggak pernah ada pengalaman apapun sampai langsung akhirnya dia. Sampai akhirnya ada marah ya? Ada setelah ngonten horor, bukan marah. Nguarin dia. Mengiyakan. Menandain gitu, gua ada gitu. Kan kakak juga ngonten horornya beberapa kali, maksudnya bisa dibilang udah sering banget. Dan kayaknya memang gak ada sesuatu yang menempel dari satu tempat yang bikin kakak juga tidurnya kayak ketindihan. Pernah kan? Pernah. Ketindihan sama dia dan dia sekarang ada. Makanya pada saat Kak Reza nyeritain sekarang. Iya itu benar di situ. Dia muncul gitu, dia nangis. Bulu-bulu aku tiba-tiba belakang. Gimana sih bawa-bawa? Tapi emang Bun jujur enggak, bilang. Enggak, belakang aku tiba-tiba kayak ada yang megang. Makanya aku langsung begini ya Tuhan. Tapi jadi, emang di belakang Bunda jauh lebih serem daripada di belakang Frisly. Nih beneran bulu kuduk aku sampai merinding banget. Ini mata batin belum ditutup lagi. Iya sampai sekarang ya. Gak apa-apa. Biar kakak lebih bisa jelas dan merasakan. Tapi itu yang waktu ketindian itu bener-bener visualnya tuh kayak menyeramkan buat kak. Kayak gimana bentuknya? Jadi gini, aku tidur di depan pintu posisinya. Terus pintunya kebuka. Jadi kan kata orang dulu tuh pamali ya tidur di depan pintu ya. Kayak persis banget depan pintu. Persis banget depan pintu. Ngocol sih menghadap emang. Menghadap ke pintu. Menghadap ke pintu. Enggak boleh kata katanya orang ngalangin gitu ya. Tapi namanya kita enggak tahu kan. Udah tidur aja gitu. Terus di mimpi divisualkan tuh ada semacam kayak mobil. Aku masih ingat banget warnanya hijau. Real banget di situ. Hijau datang. Datangnya itu tiba-tiba masuk ke ruang tamu Bun. Astagfirullahaladzim. Kenapa kak? Enggak. Enggak. Ada suara perempuan. Iya kan? Iya, tapi jauh. Kalau jauh biasanya dekat. Aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Sumpah ini baru mulai loh. Belum dengar karena tadi langsung lepas. Kamu dengar kan keungkal? Dengar. Dari sebelumnya memang udah kita lihat-lihatan tinggi ya. Ada suara banyak banget sih dari tadi. Nah iya jadi Kak Reza kalau di KBP jangan bingung kalau suaranya kedengeran jelas. Jelas karena ya. Merinding banget gak sih? Kok ada suara cewek? Nafas? Allah. Itu? Merinding banget gitu. Barusan? Kayak suara nafas gitu kayak lagi ngomong. Kalau kita diem tuh kedengeran. Tadi barusan. Kayak dia kayak suaranya jauh ya? Gitu. Iya biasa kalau jauh kan dekat. Ya Allah lindungilah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kita lanjutin ceritanya. Dia parkir mobilnya di ruang tamu. Oke. Jadi ruang tamu tuh di depan pintu yang aku tidur. Tiba-tiba dari mobil itu keluar semua makhluk. Serem banget Anwar. Wallahi serem banget. Itu semua makhluk dari yang cewek, cowok, gede, kecil, kayak sekeluarga besar semua datang. Tiba-tiba yang paling gedenya itu ngangkat kaki aku. Allah. Dan realnya, di real kehidupan nyatanya kaki aku tuh keangkat. Keangkat, ketarik. Okay. Sampai aku teriak. Pas udah nyadar, itu kaki masih ke atas. Itu pertama kali yang pengalaman yang bikin aku takut banget bahwa ya mereka itu ada. Dan berlanjut masih dengan banyak lagi keanehan. Ya Tuhan, Anggi. Itu Allah, beneran ini mah. Pernah ada nginjek sesuatu kayaknya. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Aku lihat tendangan. Tendangan? Iya, jadi kenapa sampai kakinya dipegang? Aku juga ngelihat kayaknya. Minum deh mendingan, siapa namanya? Reza. Enggak apa-apa. Minum dulu deh. Panggil gue. Bersihin dulu dia kayaknya deh. Bersihin dulu. Lu yang teriak. Kak Reza tuh loncat karena teriakannya Kak Anwar. Enggak, tadi ada emang ada suara. Ada, iya, tapi iya itu emang. Emang benar. Tapi tendang atau nginjek ya? Aku enggak tahu tapi kenapa kaki kakak yang sampai dipegang dan dia kayak marah banget. Sebelumnya aku mau nanya. Terus setelah kakak bangun 2 hari atau 3 harinya kakak nemuin kayak di apa ini? Pergelangan kaki. Betis. Biru gitu. Iya, memar enggak? Betis atau di paha? Ada memar biru gitu. Aku gak perhatiin banget sih. Tapi sakit. Tapi kayak masih tidur. Kayak
pokoknya sepanjang 1-2 hari itu badan gak enak. Oke, sakit gitu loh ya, meriang gitu. Gitu. Bukan meriang fisik ya, tapi suasana merasa hati. Oke, enggak takut aja bawaannya takut kemana-mana. Risau gitu. Risau. Ya? Padahal dulu aku yang kayak berani banget, bukan yang kayak aku tahu mereka ada, tapi aku biasa aja yaudah, berani. Gitu. Cuman semenjak itu takut, serba takut. Dan tahu nggak kenapa itu juga terjadi kayak gitu? Jadi kita semua tuh kayak rombongan sama teman-teman ya. Kita saking capeknya malam-malam itu kita belum sholat isya, langsung tidur. Dan itu tempatnya memang baru kita tempatin, jadi mungkin wajar banget sih. Oh, nggak lumpang-lumpang kali ya. Setelah 2 hari itu kayaknya mungkin, kayaknya bukan diobatin, tapi karena akhirnya terbiasa. Jadinya. Kayaknya ya. 2 hari itu ada upaya nggak? Maksudnya bersihin orang atau enggak, bisa enggak, orang enggak, paham enggak kan? Enggak. Biasa-biasa aja. Cuman pokoknya takut doa-doa aja. Doa-doa aja gitu ya. Oh, pokoknya nggak seperti biasa gitu. Pertanyaan terakhir nanti mungkin kita akan langsung pindah ke pembahasan lokasi. Ya Allah. Oh Kak, Kak siapa? Kak Reza, kutonjok lama-lama bener deh lu ya. Iya maaf, maaf. Mendesah jangan diemik napa. Iya bener-bener maaf. Oh, wow. Gantian dah daripada desahnya kremut-kremut soalnya. Iya. Jangan tawa-tawa deh. Iya. Biar relax sedikit ya. Sumpah ya. Gila ini mencekam banget sih. Parah. Dia tuh cuman lagi mau gitu, bukan dia mau mendesah elunya aja. Sensitive kayak penyanyi. Kalau mendesah tuh kayak diminggirin dulu gitu. Bunda gitu kan, Bun? Iya, iya benar. Miking ya. Miking gitu ya. Sosoknya kayak gimana yang ada di belakang Reza sekarang, Cis? Ah, apaan? Jangan pergi, jangan pergi. Eh. Sekarang banget. Ya gimana, jangan pergi, ada di belakang. Gede gitu. Iya betul-betul, emang sosoknya gede. Dibilang genderuwo, enggak kayak genderuwo. Karena sebenarnya, apa ya, posisi badannya memang besar. Tapi tangannya tuh meramping gitu, kayak kecil. Jadi badannya gede, tangannya tuh kecil, tapi kukunya itu melingkar. Terus berbulu. Ah, itu suara lagi! Bukan lu kan? Ah, bukan, gue capek ya Allah. Aduh. Selamat datang di KKB. Bersihin dia. Dia. Iya, begini. Kalau gini di KBP itu bukan kita asal bersihin karena setiap makhluk ciptaan Tuhan itu kan ada tujuan masing-masing dan kita enggak bisa asal ngusir itu ada di badannya Reza. Ini kan bukan tentang kita War, bukan tentang tim, tapi tentang Reza. Nanti mungkin pada saat kombre kita akan bicara. Aja komunikasi. Yes. Ada apa, maunya apa, tujuannya apa? Karena kalau kita suruh pergi, kalau akar masalahnya tidak selesai, nanti dia bisa balik lagi. Jadi harus dicari tahu dulu sebenarnya kenapa. Ngobrol dulu. Kayak kejadian kayak waktu itu. Ngobrol. Gitu. Ngobrol. Yang penting ngobrol dulu ya. Ngobrol. Tapi gak ada masalah kan, Jak? Enggak. Enggak tahu. Berarti kayak orang aling-aling gitu deh, lu sadar gak sih? Sadar nih, dikit. Aling-aling itu kayak orang punya raga. Ya. Aling-aling itu kayak ngawang-ngawang gitu. Kayak ngawang gitu deh, Jak. Ada. Matanya kayak haur-haur, apa bahasanya haur-haur itu pasti. Kayak gak fokus sih. Gak fokus. Kayak sakit, sehat ya? Sehat sih, cuman itu capek aja. Iya, matanya tuh kelala, sumpah. Jasmani, rohani, hati, sehat. Sehat, sehat. Oh, sehat. Gak caya amat. Aku sempat demi amat. Ini deh. Oke, nanti kita akan coba ngobrol sama yang ikutnya Reza. Kita juga baru tahu nih kalau ternyata ada pengalaman ini. Tapi hari ini kita mau ngebahas tentang sekarang ini kita ada di sebuah taman hiburan yang terbengkalai kurang lebih 3 tahun lalu. Ya Allah. Sebelum pandemi, kenapa bisa terbengkalai? Karena memang kurangnya minat dari masyarakat ya, mungkin menurut cerita. Tapi pada saat tempat ini buka pun ada satu makhluk yang katanya sering menampakkan diri meskipun di siang hari. Di siang hari. Wow. Jadi sorry bukan siang, agak-agak maghrib gitu. Tempat ini kan operasional tuh sampai jam 6 ya sore. Biasanya katanya di area sana penumpang atau tamu terakhir yang menaiki wahana itu dia tuh akan dapat penampakan perempuan dengan baju warna putih melayang. Kuntilanak. Miske. Kayaknya. Bukunti. Kita juga kurang paham itu menurut dari cerita masyarakat sebutan ya. Makanya mungkin sebelum nanti ke Frisley, aku pengen tanya ke Bunda. Ayo pengen tanya Bun. Waktu Bunda kesini, udah ketemu apa aja? Lihat apa aja? Kesini sekarang kan? Kalau sekarang sih aku kayak nggak tahu, cuman perasaannya emang nggak enak. Cuman tadi jalanannya emang rada jauh banget kan? Maksudnya ya lokasinya lumayan jauh. Terus udah kayak gitu,
pada saat masuk emang gelap banget gitu. Gelapnya lumayan gelap. Jadi jangan megang-megang, orang lagi ngejelasin kan jadi berlindung. Berlindung. Terus tadi aku ngelihat kayak bener deh, aku ngelihat di bagian sono tuh kayak ada laki-laki yang berdiri tapi mukanya kayak bibirnya rada gede gitu. Doble. Bukan, maksudnya kayak ketarik gitu loh, kayak ketarik miring yeah. gitu. Kayak ketarik kiri. Jadi lebar ke samping iya, kan. Miring gitu. Maaf. Jadi pas lagi di sana tuh di bagian sana tuh. Terus aku sampai beginiin dulu. Makanya tadi pas lagi itu bentar aku ada gini kayak bener gak sih bener, tapi kayak hilang gitu loh. Ditegesin malah enggak ada. Enggak ada gitu. Jadi kayak itu muka bukan sih gitu loh yang kayak. Jadi aku kayak tapi kenapa? Sosoknya laki-laki. Jadi kenapa Kak Reza, Uncle, Kak Anwar ngeliat kesana? Ada kalian yang barengan gak? Ada yang terbang tadi dari sini sekelibet ya? Bet gitu. Maka harus nengoknya. Bertiga nengoknya bareng? Enggak, kalau aku pokoknya makin merasa gak enak aja, gak tau kenapa. Di belakang ya? Tapi emang belakang bunda sama Kak Reza serem banget sih. Tadi ada yang megang, ada yang megang badan aku gitu. Jadi makanya aku sampe langsung gini kayak kok ada yang megang gitu. Anwar? Waktu nyampe sini apa yang dirasain? Tadi aku udah masuk ke depan kan memang kayak jauh buat ke wahana ini kan. Ih, itu kayak ilalang-ilalang kan kayak kebun. Hah? Mana? Sebelah sana tadi ada yang jatuh putih-putih. Di belakangnya Prisli. Ini ya? Iya. Pohon ini ya? Gak apa-apa. Iya. Barusan ada yang jatuh lagi. Barusan jatuh lagi. Itu jatuh lagi barusan. Ada yang jatuh, ada yang jatuh. Belimbing bukan jatuh. Hah? Enggak, mau menganjur pakai belimbing. Tapi kok jatuhnya gak turun sampai ke bawah ya? Iya. Iya kan cuma sampai setengah. Sepotong. Ini. Jatuh. Oke. Gimana ya? Kemudian Mar? Iya, diterusin. Pas masuk aku tuh udah kayak bawa bacaan. Karena hari ini kan aku bawa ini kan. Bawa Yasin, bawa tasbih, bawa Al-Qur'an di mobil gitu kan. Itu pas aku udah masuk dari kaki. Kaki tuh kayak berdiri semua sampai kepala. Kaki berdiri, bulu kaki. Bulu kaki. Bulu kalim. Bulu kaki sampai bulu kepala langsung gini. Beng. Kepala rambut bukan kayak berat, bulu. Iya, bulu kepala. Bulu kepala tuh kayak beng. Gitu, udah aku langsung kayak bismillahirrahmanirrahim. Terus ke situ dia ketemu Mat Timu dia. Kayak biasanya cuma kayak ndet-ndetan gitu. Ragu ya, lebih ragu. Iya. Oke. Ngomong sama Anwar kayak ngomong sama Marsha ya. Mesti kita translate gitu. Iya. Enggak perlu ditelaah gitu. Kalau Marsha kan kayak bagaimana ya bilangnya? Dia kan pasti gitu. Iya. Karena susah bahasa Indonesianya mungkin. Sebenarnya dia enggak bisa nangkep antara omongan kita. Maksudnya kan Marsha masuk ke tubuh Frisli kan. Hmm. Jadi kalau teman-teman juga kadang nanya, katanya Belanda kok ngomongnya Indonesia ya? Karena dia udah terbiasa masuk di tubuh aku gitu loh. Jadi dia mengcopy apapun yang Frisli pelajarin dan diucapkan. Cuma kan kadang enggak sinkron. Maksudnya betul, ngerti gak sih kak? Terbalik-terbalik. Yeah. Karena kan cara menyampaikan dunia mereka kayak jin itu beda, cara menyampaikannya ya? Beda sama manusia. Bahasanya apa sih kalau kayak gitu dia? Beda-beda juga. Kan tadi udah kita bahas. Iya. Gak, maksudnya punya bahasa sendiri. Bahasa kalbu. Oh, dia ntar ngobrol aja langsung dah. Enggak lo aja. Di balik kamera ini ada wahana Biang Lala. Mana? Komedi Puter. Oh di sana. Oh ini. Oh sono. Oh ini. Ini maksudnya? Itu tiang apa yang tadi Uncle bilang itu? Itu tiang apa? Oh ini biang alam bukan ini tiang. Ya? Bukan ini diputer. biang mini. Ini biang pohon, mini. Batang pohon. Ini komedi puter. Enggak dong. Yang, itu ini awan. Awan. Ya ini awan. Mini biang lala ini. Ini biang mini. Kok biang, biang mini? Biang mini. Udah biang mini lagi. ada apa Cistisan? Dari warnanya sih menarik ya. Hah? Maksudnya warna-warni. Oh, mencolok. Dari yang lainnya mencolok ya? Yang jelas lagi-lagi kita ketemu sama sosok perempuan. Allah. Bukan Indonesia. Apa orang apa? Aku nggak tahu dia orang mana karena aku nggak bisa bilang dia Belanda atau apa, tapi jelas mukanya bule. Astaga. Cantik. Biasanya kita mungkin sering nemuin sundel bolong atau apa, itu kan kayak ya udah Indonesia kan, itu Indonesia hantunya banget. Indonesia. Ini muka bule tapi punggungnya bolong. Oh. Sundal jadi bolong. Ini sundal bolong versi bule gak sih? Iya, aku gak ngerti ya, tapi ini serem sih. Nge-mix maksudnya dia. Punggungnya bolong kelihatan, tulangnya tuh keluar patah. Oh my god. Aku tuh gak ngerti kalau sundal bolong itu kenapa? Mereka ditusuk sampai bolong gitu? Bukan, lahiran ya. Aku tahu tuh dia lahiran di belakang. Perempuan hamil. Janinnya diambil kali atau ditarik gimana? Dari belakang karena dia berantem sama suaminya ya. Sebenarnya banyak versi sih. Iya. Ada yang bilang kalau pokoknya ketika perempuan hamil besar dan dia meninggalnya tidak
wajar dan dibunuh itu dia menyimpan dendam dan akan menjadi sundel bolong. Gitu. Jadi kalo istilahnya kalau kayak gitu anaknya juga ikut dikubur biasanya. Iya. Ya. Oh, okay, okay. Tapi ada juga yang suka kandungannya hilang gitu tuh gimana sih? Kalau kandungan tiba-tiba udah hamil gede terus anaknya hilang. Itu siapa? Biasanya kayak kemarin banyak kita bahas ya. Itu tuh biasanya korban kayak misalnya nih, aku pakai pesugihan, tapi aku gak mau mengorbankan dari keluargaku. Terus ada tetanggaku yang aku lihat lagi hamil. Nah, aku incar bayinya. Janin. Oh, yang kemarin ya. Nah, perjanjian. Ya, ini menarik. Percakapannya tiba-tiba terarah ke sundel bolong dan hantu yang mengincar anak-anak. Janin. Nanti kita mungkin cerita sundel bolong yang kita ketahui. Yang ceritanya mungkin beda-beda. Tapi buat anak-anak di berbagai masyarakat, di berbagai daerah juga itu ada yang terkenal tentang apa namanya? Palasik. Palasik. Apa itu? What is that? Aku dengar tuh palasik. Palasik. Enggak belum dengar. Palasik. Jadi palasik tuh yang parasit tahu deh gue. Oh, aku tahu. Palasik itu yang organ tubuhnya terbang ya? Organ tuh itu mah kuyang. Kuyang. Itu kuyang. Kuyang mukanya gerakan. Itu kuyang. Ih lucu deh, ah. Oh, di sini boleh ngelawak ya? Boleh lah, boleh. Tegang soalnya. Iya, biar ngilang nih tegangnya gue. Dikit lagi semaput deh. Kalau palasik tuh kalau gak salah biasanya kakek-kakek yang berjualan keliling rumah dan biasanya memakan janin ataupun anak kecil. Ya Allah. Serius? Biasanya katanya kayak gitu. Nah, maksudnya dia itu makhluk ya? Bukan dia, manusia kan? Dia bukan manusia, tapi dia sering menampakkan diri dalam wujud manusia. Wujud malam manusia. Siang jualannya? Siang. Siang. Itu tuh kayak ilmu gitu kayaknya. Oh, jadi dia kayak belum bisa dibilang dia juga jin. Iya. Jadi orang lihatnya kayak dia orang biasa beneran manusia gitu ya. Manusia yang berilmu. Nah, katanya yang biasanya dilakukan adalah ketika ada anak-anak ketemu sama palasik itu, ibunya atau ayahnya tuh mendekatkan si anaknya ke bapak itu. Pak, nih ya anaknya ya. Anggap aja cucu, anggap aja anak supaya enggak dimakan, katanya sama palasik. Makanya gitu. Ngomong begitu. Iya, ada juga yang kayak apaan gitu. Apaan tuh? Waalaikumsalam. Ya Allah. Gak ada yang jatuh gitu enggak sih? Itu jatuh atau jalan sih? Aku enggak ngerti ya dekat sini tuh ada kerajaan kera atau gimana tapi ada di dalam sana. Iya, aku ngelihat tadi barusan banget ada kera besar banget di belakangnya Kak Reza. Tuh ada lagi. Bener-bener gede banget. Kayak monyet hitam. Itu suara apa? Kayak monyet. Suara dia bukan? Iya gak sih kayak monyet? Iya gak sih? Kayak suara sumpah-sumpah iya gitu. Gini suara gini. Iya kayak gitu. Kayak monyet lagi diganggu terus dia marah. Oh iya benar-benar benar. Percis. Kamu denger angkel? Dengar. Tuh kan yang diomongin kalau ngomongin masih ini jelas banget sih jujur maksudnya. Jujur li gak? Enggak. Bagus tau jujur li. Iya oke jujur li. Hari ini pakai aja. Oke. Jujur li. Kenapa tuh? Dia kenapa itu? Enggak, itu lagi ngobrol kayaknya. Eh jujur li lihat itu siluman. Kan aku sebut tadi di belakang Kak Reza, dia muterin kepala gitu loh Bun. Jadi kepalanya, badannya full menghadap sana, kepalanya muter kayak burung hantu. Itu burung hantu kan yang keputar semua. Kepalanya muter. Iya, 180 derajat dia muter si kera itu terus apa kayak gitu. Sebenarnya enggak kayak itu tapi kayak ngebuka mulut aja. Di situ. Kayak makan gitu kan. Nah, itu Bang Ujang. Kenapa Kakang? Lagi komunikasi biasanya. Tapi emang jadi ternyata di sini juga banyak kerajaan ya, guys. Wow. Kita belum selesai ngebahas tentang tempat ini. Udah rame. Jujur lu. Ada yang pegangin dong, Man. Ya jujur li, Bun. Itu pocong, Man. Hah? Ih, pocong kuntung, pocong kuntung. Iya, benar lagi. Aku mau pocong. Masuk. Iya, pocong. Pocong. Mana? Itu masuk. Cong. Kita ngobrol ya. Selamat malam. Selamat malam. Baik-baik ya. Ceritanya baik-baik ya. Iya. Kayaknya dia ngapain ngobrol. Iya. Ngobrol. Emang pocong bisa ngobrol? Siapa namanya? Tiga. Gak mau ngomong. Kan pocong memang pocong. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la wala quwwata illa billah.
Jangan. Mau ngapain? Gue enggak ganggu. Kenapa? Jangan ganti orang. Pulang aja. Enggak apa-apa ini, biar Allah yang suruh. Sama kita aja di sini. Jangan yang di sana. Diam. Sama kita aja di sini. Injak. Jangan yang di sana. Lah. Lu mau ngapain lagi lah, Bila? Eh, bukan pocong apa-apa. Keluar aja. Kamu mau ngapain masuk? Kita enggak ganggu. Maaf, atau kalau mau disampaikan sok, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa kalian? Kenapa? Sipir-sir. Aku yang ceritain. Anwar. Dia tuh nunjuk siapa ya? Jangan galak-galak. Kok kayak nunjuk Rizli deh? Sihir-sihir coba ngajak ngomong. Aku ya? Yang laki-laki. Laki-laki. Aku. Kenapa? Laki-laki, iya. Nggak mau, jangan pocong. Sini aja sini, nggak usah marah-marah. Siana! Nggak usah marah-marah. Jangan marah-marah. Hei! Kalau kamu mau komunikasi harus baik-baik ya. Kenapa bang? Ya bang. Mengapa? Diam. Mengapa? Nalar. Masa aku di vlog begini? Anwar. Dia garuk-garuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah ya tadi dari. Jangan. Dari pocong sekarang berubah jadi kera. Kenapa kera? Jangan. Itu deh menyerupai doang deh. Saya mau nanya. Hei, siapa tuh yang mau ngapain? Mau apa? Tadi marah-marah kenapa sekarang belum kenapa? Pocong. Kenapa? Kaki. Dia mau pegang, Maafin. War. War. Sini. Kita ada siapa di situ? Jangan galak. Komunikasinya baik-baik. Kita yang baik, sampaikan yang baik. Minta maaf. Sampaikan yang baik, sampaikan yang baik. Siapa tahu ada yang dia mau sampein, bilang aja. Mau nyampein apa? Lu jangan nyebut itu. Non, mohon maaf aja, jangan sebut apa. Sorry ya, bilang. Udah. Emang minyak tambah karena beda. Beda sih. Ya mungkin se. Mas Ik boleh ikut sama kita dulu nggak bentar? Kalau ceritain ini dong permintaan maaf kalau ketemu. Iya. Dari siapa permintaan maaf? Dari Anwar. Cara bilang minta maafnya gimana? Bilangnya gimana? Abang monyet. Nah, emang abang lu. Kan panggilannya apa kan laki-laki kan? Iya terus. Tahu dia mana dia laki. Iya kan siluman. Iya juga ya. Iya. Jangan siluman. Gitu, ntar dia tersinggung. Nah. Dibalik lagi ditenyom. Iya. Nah, pikirlah yang pinjan monyet. Maaf. Ini biasa begini-gini aku suka kena nih. Enggak, maaf. Oke. Yang tadi masuk itu sebenarnya tadi kan awalnya kayaknya pocong ya awalnya. Berarti dia pura-pura doang ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau yang Frisly tangkap ya dia tuh tahu kan Anwar dari tadi tuh paling takut. Jadi dia tahu nih dia langsung narik yang ditakutin sama Anwar itu pocong. Nah si siluman berusaha untuk menjadi pocong dan menyerang. Tapi dia sadar kalau kita tuh semua udah tahu kalau pocong itu kan nggak bisa diajak komunikasi dong. Jadi dia langsung jadi sosok aslinya. Dan tadi dia langsung mau nyerang kan. Nangis, kasihan. Aku takut disemperin. Sabar. Kalau tadi tujuan masuknya kenapa ya, Mas Ik? Kenapa dia nunjuk-nunjuk ke kaki? Mungkin Anwar tadi nggak sengaja lagi. Nginjek apa kali ya? Tendang atau keinjek kita nggak tahu ya. Ada yang kamu tendang nggak? Terus kayak gitu. Nggak bisa diem. Aku cuma masuk, assalamualaikum, panggung-panggung. Iya. Ngecek tempat uji nyali gitu maksudnya. Iya, pas ngecek. Oh. Tendang. Tapi kayak gitu bisa terjadi kayak
ke semua orang gak sih, kan gak sengaja. Bisa, yeah, bisa. Karena kita ngeliat, dia gak ngeliat. Iya karena kita kan gak ngeliat gitu, mm-mm, istilahnya ya, itu makanya mungkin, nah ini menarik juga. Kalau ketendang, keinjek, kita sebagai manusia yang tidak kasat mata mereka gitu ya, mm-mm, caranya gimana sih, kan kita juga gak tahu. Yeah, kalau yeah, mereka marah, itu kan makanya di dalam kitab suci itu ada ajaran-ajaran, yeah, dimana kita sebelum tidur ada doa yang dimana, kok keprak-keprak baca doa, maksudnya di kitab suci enggak, maksudnya baca doa tapi sambil ngeprak-keprak kasur kan, doa-doa dulu ngeprak-keprak, doa-doa bareng, terus harus mencuci semua anggota tubuh, dan alangkah baiknya buat teman-teman yang muslim wudu dulu dalam keadaan wudu, kan itu memprotek kita dari hal-hal yang kita nggak mau gitu, betul, kan ya. Betul. Kok ada yang suyuk sih? Suara suaranya kencengan Kang Iqbal sama itu. Enggak kok, tadi ada yang suwil ya. Jadi ada siul. Itu aku. Kok bunda jadi suwil? Keluaran. Keluar. Suwil. Keluaran. Enggak boleh sering-sering bareng anak. Beban ular ya. Iya bun, kan kadang-kadang ke situ deh. Suwil, suwil. Suwil, suwil. Bang, aku juga sih. Aku yang nangkep. Iya, kayak terus diulang lagi kan. Kok ada yang suwil? Bisa ketawa. Bisa ketawa. Iya kan lucu. Nangis habis ketawa. Enggak nangis. Ya udah. Kompong pas Ik lagi di sini, kita tanya lagi juga yang ada di yang lala belakang, Mas Ik. Yang ada di belakang, kalau dari tadi sih saya ngelihat ada kayak sosok anak kecil dan sosok anak Belanda ya, ada di dalam situ, perempuan anaknya kecil, sama di mana persisnya, di mana, di yang, titik yang mana, yang ini, yang warna apa, warna ini nih, pink ya, di tengah-tengah biru, biru ya, pink berarti ya, kenapa ya aku pakai ini, suaranya tuh kayak ada suara ya, tapi aku lepas nggak ada. Ini aku lagi dengerin makanya dari tadi. Iya, aku juga ternyata. Makanya pas aku lepas. Sensitif banget kali ya. Kayak suara. Ada yang jalan. Ada yang jalan, serius. Oh, enggak, di belakang. Kemana dia? Iya. Ini. Beneran. Serak, serak. Tapi menurut riset ya, katanya. Ini tuh banyak pengunjung kalau misalnya foto di belakang ini, dia suka mendapatkan foto penampakan gitu. Perempuan biasanya. Perempuan ya. Di sini. Coba kalau salah satu dari kita, Anwar coba foto. Enggak, jangan. Eja aja. Anwar. Cicis. Icis deh. Justru yang paling penakut aku biasanya. Aku sama Angkel. Jangan. Angkel, ayo kita foto. Di tengah-tengah mas. Gimana ya? Ini jangan ditiru ya. Anwar. Mendingan Mas Ik yang fotoin deh. Ini Mas Ik. Mas Iqbal, ya. Lu Anwar. Kita tungguin sini ya. Ya. Ayu War. Enggak, aku Ayu. Kamu aja sana. Yang gak boleh berpikir. Bilang takut, dia juga takut. Jangan tak kabur ya. Iya makanya jangan sombong, tak boleh. Iya di depannya. Di depannya. Hey. Gue ngeri nih kalau dengerin ginian, takut. Jangan dipakai makanya. Kedengeran lagi. Enggak, tadi aku lepas karena kayak berisik banget gitu loh. Kayak ada gini ya bu. Permisi. Kayak frekuensi gitu. Kayak enggak. Orang jadi penyakit ya. Secara enggak langsung kayak mesin di sini ada yang nyala maybe. Iya ya kayak gitu. Mana hidup enggak kan ya? Boleh. Sono dia. Nyorotnya ke sana. Enggak lah, ini ke sini lah. Oh, nyorot ini. Ih, sekarang yang ini mati dong. Sebelah kanan punya aku. Masa sih? Kakak. Kakak. Siapa ada yang ngintip? Ada yang ngintip di sini. Halo. Tadi dia buka gini. Tinggi gua. Buka. Emang lama-lama kita tuh menguji. Demi anak apa kecil. Sih sekarang nyala lagi? Anak kecil. Kita tuh menguji jantung di sini gara-gara Anwar. Yang ini nyala lagi tadi mati. Enggak udah masa aku mau ikut-ikutan gini. Cek 1 Tadi ya. Aku ngomong jadi lupa kan ngomong apa? Aku aja yang di depan kalau. Oh iya. Mundur dia mundur. Ih gokil ya, berani ya. Permisi ya. Jadi sosok anak kecil. Megangin lututnya kayak gini. Terus pas tadi kita itu dia tuh kayak gini. Jadi aku berusaha megang tangannya gitu loh, kayak mau megang itu. Bayang juga ya, ketakutan juga ya. Tapi gue kayak keluar. Iya banget. Kepo, penasaran gitu. Boleh baik gak? Ya, paham. Mesti gue ini dulu. Mau pilih apa?
Oke. Sip, sip, sip. Bisa, bisa, bisa. Cek, sekarang nyala. Aku sekarang nyala. Aku masih mati. Cek. Oh. Cek one lu. Ada ada yang jalan di samping. Ada yang jalan di samping kita. Tuh, ngikutin anak. Ikutin. Aduh, tuh. Merinding sama. Padahal yang kondisi terang. Kenapa jalannya lompat? Dia masih dengan kondisi megang ini ya. Jalannya lompat. Wah, besi. Jelas banget suaranya. Ini masih on. Ayo, udah nih, cabut nih. Bisa serangan. Kenapa sih? Kalau pada mau nyolek tuh ngomong dulu ngapa? Aku nggak nyolek. Bohong dosa. Jadi tadi di situ ada apa? Coba. Ada anak kecil yang benar-benar menarik perhatian tuh ada anak kecil jelas banget bun. Dia pegang apa sih? Tau nggak sih kalau anak kecil iya pegang lutut. Oh, kayak merenung gitu. Nah, itu kan apa? Ilalangnya tinggi-tinggi banget. Jadi ilalangnya tiba-tiba tadi tuh gerak satu. Maju. Pas aku lihat dia lagi ngelepas tangannya terus kayak gini. Jadi kayak aku mau megang tangannya. Oh nah, pas aku maju, dia malah mundur. Tapi mundurnya bukan yang kayak mundur pakai kaki, dia loncat. Tadi dia ngikutin kita lompat dan suaranya kedengeran banget. Lompat. Jadi dia jalan dengan keadaan kayak gini. Apa pegang lutut. Iya. Itu serem banget sih. Maksudnya itu bukan yang sama yang tadi kamu bilang sundel bolong itu kan? Beda. Ini ada karena kecil, pada saat datang ke sana si bule itu dengan keadaan punggung bolong enggak ada. Pergi. Tapi kalau perempuan yang aku enggak tahu ya di sini kenapa jadi banyak hantu muka rata. Serem sih. Maksudnya aku lihat beberapa tadi tuh kondisinya enggak ada. Enggak jelas gak mukanya, jelas. Iya. Kenapa tapi itu penyebabnya kalau kayak gitu? Kayaknya mungkin tentang tempat ini di dulunya ya. Karena aku gak tahu aku ngelihat sebenarnya ada pemukiman, terus juga ada sumber air, terus juga ada beberapa yang sebenarnya ada jasad yang sudah dimakamkan dan tidak dipindahkan. Terus masih ada di daerah masih ada di sini. Terus dilakukan pembangunan. Mungkin soalnya ini dapat banget berapa orang yang dikuburkan kayak gitu, rame gitu, semua keluar semua dia. Gitu ya. Tapi belum ada komunikasi. Kita mediasi sama mereka gitu, mungkin kita minta kaum muslim boleh. Mediasi sama anak kecil yang tadi. Aku sih penasaran sih sama anak kecil penasaran. Gimana ceritanya dia jalan pegang lutut sambil loncat-loncat gitu kayak itu lihat deh. Sumpah, ngelihat enggak? Pada ngelihat gerak, Bang. Itu dia gerak. Ini gak separah itu, tadi bener-bener kayak ada berbentuk badan. Iya kan? Itu gerak banget. Bun, itu bener-bener ngebentuk badan, bun. Kayak ada yang megang. Iya. Iya, kayak gelombang. Dan dia udah ini gak ada angin loh. Dan diem dong. Ini gak ada angin loh. Dan diem dong. Iya, bener-bener gak ada situ loh. Oh my god. Dia sering mainin biang lala itu. Kayaknya nyaman di situ. Atau mungkin aduh Tuhan. Apa? Maksudnya sabar. Kaget. Jangan kayak gitu. Dia juga kaget. Kan orang masih pakai headphone war. Iya, maaf. Kan maksudnya sabar. Kan saya gitu. Bilang kalau ada sentuhan-sentuh ngomong menyentuh ya, menyolek ya gitu. Iya. Astagfirullahalazim ya Allah. War kayak lu di sini deh. Jadi kan orang mau komunikasi, mediasi, entar iya, tiba-tiba jangan, dirauk. Jangan masukin lu ribet lagi ya keluar. Nanti lu tiba-tiba dirauk lu. Duduk, jangan pegangan. Lu takut. Udah pada Reza tuker sini aja kalau enggak. Eja penasaran kan? Sini yang melindungi saya. Enggak ada. Ungkel? Enggak, angkel-angkel di situ, angkel di situ aja. Kak Reza di sini. Kak Reza di sini. Karena Reza ini dia tuh takut tapi dia penasaran. Dan itu juga yang bikin mereka mau komunikasi makin dekat. Ya terserah dia dong, dia mau pakai. Enggak kelibet akhirnya. Enggak, pakai aja. Aduh. Kalau ini tuh enak bisa ngedenger sekitar juga.
Nah, dia tuh rasa penasarannya tuh tinggi banget. Malam. Belum masuk sepenuhnya. Mukanya langsung merah ya? Melotot pisan. Iya, itu juga merah mukanya. Anak kecil yang megang lutut. Iya. Suaranya. Suara apa itu? Suara apa? Woi, suara anak kecil. Kok ada suara cewek teriak gitu sih? Kamu kenapa? Kok megangin lutut jalannya? Kok kayak suara Marsha? Gimana kalau misalnya kita sambil kecilin dikit lampunya supaya makin itu? Kita kecilin ya, lampunya dikit supaya diredupin, dikecilin. Ya bener lah. Halo. Gila. Kamu Anwar, lama-lama gue jatuh nih, kedorong ke depan. Kamu sudah lama? Sudah. Di mana tempat favorit kamu? Kamu suka main ya di sini? Oh, di situ sama di situ. Itu tempat apa? Itu kebon. Enggak, itu ada tempat bermain lagi deh sepertinya. Ya, yang gelap kita enggak kelihatan. Kamu tadi kenapa mau ngasih tangan kamu ke aku? Tujuannya apa? Mau makan. Mami. Oh, dia ada mau ngajak mami. Aku ke maminya. Kamu mau ngajak aku ke mami kamu? Waduh. Ada maminya. Mami. Mami kamu di mana? Di ruangan-ruangan sana. Itu. Sana. Yang tadi kali ya, yang di pohon enggak? Ih, di ruangan ada yang kuning. Apa iya. Di yang belakang? Ada yang lari dari balik loket. Lewat ini ke kiri. Ke sana. Ada yang lari dari loket, ngintip terus kiri, lari. Ya? Cuma ngat putih kamu doang. Kenapa yang berin kita? Ngagetin orang ya? Iya. Kamu ngapain tadi? Kenapa? Ganti makhluk. Ngapain? Bukan udah enggak bersalah. Bukan. Diam. Matanya. Diam. Matanya. Dia. Yang di belakang Kak Reza ini. Dia lagi. Ngapain? Ini yang di belakang. Yang semua ini yang di belakang. Mau ngapain? Yang di belakang sana kan? Mau apa? Mau ngapain? Ke sana. Kok bunyi kayak krek gitu sih? Krek. Dia mau ngapain di sana? Ada apa? Apa katanya? Mau apa sana? Mau ngapain? Mau kemana? Sini aja. Kalau ke sana ada apa? Duduk. Ada apa kalau ke sana? Enggak, kayak bunyi krek gitu, kayak keinjak. Kayak kesakitan di sini. Kayak tulang, kayak apa atau apa kayak gitu. Kayak krek gitu. Aku makanya aku lihat langsung takut ada yang keplitet gitu. Hah? Ninjanya? Mau apa? Enggak, mau cari cerita aja, mau cari cerita. Ya Kareza. Ini swab loh. Kamu siapa? Hah? Punten sarang saha ieu. Iya saha. Itu saha. Iya saha. Idinya saha. Iya saha. Iya idinya saha. Iya saha. Kamu siapa? Jawab. Kamu siapa? Betul. Itu aja. Kamu siapa? Kami di sini cuma pengen cari tahu aja mengenai Didi, tempat ini. Abdi Badah yang terang. Enam lagi dia. Kamu pakai deh. Nya, mohon. Suaranya berisik banget. Nyarios. Hei. Iya, kenapa? Hah? Payung penjelasan di dia aya naon? Kalau enggak mau ngomong. Tok. Udah. Berarti keluar aja. Keluar aja. Ya. Ayo, mau ngapain masuk? Lawan. Hah? Lawan Bang Iqbal. Ngomong. Mau ngomong. Bikin ngomong aja, Mas. Mau ngomong enggak? Sok. Mau ngomong. Nyarios naon, sok? Nyarios. Mau ngomong enggak? Kayak dia ngomong duluan. Kayak dia kayak sosoknya kayak kenapa dia kayak marah gitu ya? Banyakin hayang naon gitu. Kopi manis kopi pahit mana? Hah? Kita tunggu dulu. Di sini kan apa? Saya ke sini datang baik-baik. Abdi ka dia dongkap cuma mau tahu cerita tempat ini. Ulah marahnya. Hah? Hayang naon? Kenapa sikap kamu kayak gini? Ngomong atuh. Siasaha Iqbal. Siasaha. Apa kenapa itu artinya? Kamu siapa? Asal saya dari Jakarta. Kenapa? Gitu terus dari awal. Mau ngapain ke sini? Tahu cerita. Hoyong terang carios di dieu. Cerita nu di dieu. Jelas. Sok. Jelaskeun. Jelas enggak?
Enggak ada ya. Ya udah kalau kamu enggak mau cerita, kita udah, cari sendiri ya. Pegang. Kopi tiga kali teman. Itu kalau kayak gitu dibawa kabur dia. Keluarin aja, keluarin. Tarik bang. Pasti nantang. Ya, sok. Biarin dia mau nantang saya. Iya. Sini. Astagfirullahaladzim. Sini. Lihat saya. Gap lu. Berani kamu sama saya? Gap lu. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh hey, kamu tuh maunya apa sih? Ya. Ngomong. Coba siapa tahu bisa kita kasih. Ya. Sok. Mau apa? Lihat mata saya, lihat. Jangan nunduk kamu. Kalau berani sama saya, lihat mata saya. Hei. Mau saya bakar kamu. Beli bensin, bensin. Oh, itu sih. Dia enggak takut katanya ya. Oh. Ayo, baik, Pak. Kiap lu. Nih, rasain nih. Rasain. Ayo. Hah? Rasain. Astagfirullahaladzim. Biarin. Kang, udah. Kang. Kang kok bisa-bisa. Asli ya. Bisa. Ini keras. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Kamu sen. Bismillah. Allah la ilaha illallah. Dia itu dari mana ya? Ini kayaknya di sini, Pak. Sosok yang mutasi dari gunung. Pindahan dari gunung. Di sini masih pakai gunung. Iya. Ini kan kita sebenarnya kaki gunung. Lebih tepatnya. Hantu gunung tuh. Kuat. Masih ada nih. Masih ada. Iya. Biar ini. Belum penuh. Biar panas. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tadi kita kalau misalnya dari sini kita ngelihat ya, kalau misalnya dia tuh kayak nantangin gitu nggak sih, cek kayak ganas gitu ya, iya, kayak sampai nantangin, lari loh, malahan dia nggak takut gitu. Jadi pertamanya awalnya dia kayak emang jadi emang, anak kecil yang ngejelasin gitu ya, iya, entah itu udah masuk sosok yang berubah atau sebenarnya dari awal dia hanya manipulasi. Kalau tadi pas gitu, anak kecil aku juga ragu karena kan kondisinya dia tuh tadi meluk kaki. Kok ini enggak meluk kaki. Terus yang kedua dia bilang kalau tempat dia di situ dan di situ. Jadi kayak keceplosan gitu loh awalnya, Bun. Tempat kamu di mana? Di situ. Dia nunjuk di sana lah. Tadi kan aku ketemunya di sana. Jadi kayak dua kali kan tadi itu kalau kalian juga lihat.
Dan kayaknya memang itu bukan makhluk di sekitaran sini sih. Tapi emang kelihatannya kayak ngeganggu. Sangar banget ya. Iya, karena dia ngerasa eta saha gitu. Sia saha gitu. Kok saha sia. Belum keluar kan? Masih dicoba ya? Untuk dikeluarin ya. Itu kalau kayak gitu gimana? Lari-lari. Kalau kita turutin tuh. Tadi siapa ya? Bang Muslim. Iya, sebenarnya kalau kamu Muslim itu kan memang dia mediator kan. Dia tuh sudah biasa untuk menerima kayak misalnya makhluk manapun yang masuk. Tapi kalau dia sampai makan-makan apapun ya kita setelah sadar ya ngerasain. Kitanya yang kesakit iya. Gitu. Terus kita biasanya kasih tahu sebelum terjadi sesuatu yang aneh-aneh sebisa mungkin kita tarik kita kayak tadi. Gitu. Wah! Di sana udah selesai gambarnya belum? Lu penasaran enggak sih tadi? Enggak. Kita cewek-cewek. Maksudnya kita di sini aja mah ada akhirnya. Iya. Ikan? Iya, maksudnya kan Frisbee sama Bunda harus ada yang jagain. Iya, aku sebagai laki-laki melindungin kalian semua. Iya. Yang tahu-tahu aja pada. Ini kita dari tadi belum selesai ya, Bunda, buat ngebahas tentang tempat ini. Iya, belum. Oh. Jadi sebenarnya mereka itu udah keluar dari sih tadi. Belum. Lari. Allahu Akbar. Lari lagi. Lari lagi. Kesana aja enggak sih? Kita boleh kesana. Naik ke biang lah. Takutnya kamu butuh bantuan kita yuk. Biasanya kalau ini kayak ada gangguan bilir itu biasanya makhluk-makhluk. Kita kesana ya. Temenin kesianan loh yuk. Enggak, bertiga ya. Kita kesana. Tarik ke sana. Jatuhin ke sana. Bang, nih, mau tarik keluar, mah. Keluar. Masuk. Ini aja. Keluar. Ini aja. Kita jalan ke sini. Bang, aku pagar, bang di sana, bang. Gak apa-apa tuh. Allah. Gak apa-apa. Kan ini masuk bukan gue. Allah, la ilah. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Keluar ya. Keluarin. Ada yang mau kasih tau ke kita?
Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang mau dikasih tahu kan? Itu gimana Bang Iqbal? Bang Iqbal? Ini ada. Ada yang dimaksud. Amang mau putra. Ini ngeliat matanya serem banget. Ini tempat kamu. Meninggal di sini. Sendiri. Oh my god, serem banget. Kayak marah ya. Ya, para mak lu kan matanya kesini. Udah keluar aja. Astagfirullahaladzim. Ya, Udah keluar aja ya. Bun, Bunda keluar dong. Bunda. Bunda kuat. Ini kan udah kuat. Bunda. Bunda. Astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullahalazim ya Bunda. Bunda. Ya Allah Bunda. Bunda, Cici, Bunda, bangun, bangun, kena minum air. Turun pelan-pelan. Ayo Lim. Jangan terlalu tarik, Jangan naik semua, antar putus. Lim, jatuh nih. Ini masih dua. Lim. Muslim. Jangan ada yang kosong lagi. Yuk turun pelan-pelan. Ingat, Lim. Ayo. Turun pelan-pelan. Injak sini. Udah banyak-banyak ngomong lagi, gue panik sendiri. Ada yang letak, awas beling. Gak, kalau itu belingnya pada meruluk semua lampu. Tetap pegang dulu, kan? Berapa cek? Itu gimana cara turunnya? Masuk aja dulu, Lim. Gue ditutup banget, dia sampai atas sana. Bang Iqbal, turun Bang Iqbal.
Man. Tadi naik jago, bang. Oke, kayaknya KBP Lovers ini kita mau break dulu bentar kayaknya. Supaya kondisi supaya lebih kondusif. Ini benar-benar bahaya banget tahu itu. Ya kalau kayak gitu sebelum itu kita kasih mau baca kuis dulu. Ayo Anwar baca coba. Ya jadi kuisnya itu nih pertanyaannya. Bekas tempat apakah lokasi KBP live pada malam hari ini ya? Pokoknya ada 500.000 untuk 2 orang pemenang ya. Jawab di komen ya. Pokoknya habis ini langsung kalian nonton aja. Jaga yang lain, jaga tuh. Ya ini udah ini udah. Bunda juga enggak apa-apa? Tuan. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya... Anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget. Dan pasti itu selalu update buat Jupiter. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini kan ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat kita. Mainan yang bunyi-bunyi. Apa yuk? Itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif.
Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Jupiter. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat nanan yang bunyi apa yuk tetok. Selain mengelola YouTube MOP channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan channel, Kenta Manis channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media Onsu Perkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Kita taruh di mana ya? Cukup menghibur. Enggak ada yang kena beli kan? Hati-hati ya, Bun. Enggak ada. Iya, ini ada. Iya, itu tadi mungkin kita jelasin sedikit kenapa memang biasanya suka beruntun gitu masuknya, karena ketika ada satu orang yang coba mediasi, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya tuh lengah. Iya, benar. Jadi kosong. Benar, jadi kosong. Nah, itu yang akhirnya dimanfaatkan sama mereka dengan tujuan mereka mungkin menarik kita ke arah yang mereka maksud. Ataupun ternyata memang ada yang mencoba menceritakan sesuatu gitu. Kayak tadi masuk ke Bunda persis, aduh aku merinding nih. Persis di mana tempat anak itu sebenarnya ada. Aku tahu nggak, percaya atau nggak, dari tadi waktu aku duduk di sini yang pas ngomongin Biang Lala, dari antara sekian Biang Lala itu aku kayak ke distract sama Biang Lala yang Bunda masuk ke dalam situ. Iya, yang si Pink itu. Tapi aku nggak berani ngomongnya dari tadi. Yang di tengah-tengah. Bunda serem banget dong, tiba-tiba matanya di samping aku, matanya gini. Terus masuk langsung begitu. Gitu loh, Bun. Ini enggak kan? Aku biasanya nanti akan nonton pada saat selesai tayangan, soalnya kalau pada saat kayak gini ceritanya kayak blank gitu aja ya, Bun. Jadi kayak ini. Cuman aku ngelihat sosok anak kecil gitu cantik. Cantik kan, Bun? Mukanya cantik tapi judes, kayak enggak mau. Gimana sih? Enggak ramah. Iya. Tadi aku nungguin bakal cerita apa gitu kan. Enggak ngomong ternyata. Enggak mau, Bun, tadi waktu masuk ke masuk ke Bunda tuh dia. Aku cuma tiba-tiba pada saat itu aku lagi di dalam, aku ngerasa kayak tiba-tiba ngapain gua di dalam? Terus tiba-tiba aku udah ngelihat Kang Muslim di atas. Ngapain gua di dalam? Gua kaget, terus di atas udah ada yang kayak apa sih? Loncat-loncat gitu. Itu apa tadi? Yang masuk Kang Muslim. Takut loh. Kayaknya masih kerayang tadi sih, yang karena naik ya. Waktu masuk ke belakang, dia kan memang mau narik kita ke arah sana. Nah, itu makanya tadi waktu Kang Muslim lagi masuk, Kang Yana sebenarnya ngejagain di area belakang. Takutnya ini tuh cuma kayak pengalihan aja dari pengalihan dia. Isu ya? Pengalihan ya, pengalihan isu. Pengalihan isu. Pengalihan keadaan. Ngeri juga ya. Yang kayak strategi juga. Strategi. Mereka tuh pakai strategi gitu. Emang tahu mereka strategi gitu? Pasti dong. Gini, di tempat ini pasti ada seorang rajanya.
karena mungkin tadi Cicis bilang benar ada istana kerajaan, di dalam ya? Sana ada kerajaan. Di mana mungkin kerajaan ini menyimpan sesuatu benda, entah mungkin benda, entah mungkin kisah atau apapun itu. Yang kalau kita coba cari tahu, biasanya anak buahnya ini nggak terima. Mereka yang akhirnya nyerang kita. Ya, gitu. Ganggu. Kita bicara soal wahana permainan. Di Indonesia banyak sekali taman bermain anak-anak. Mulai dari skalanya yang kecil di arena bermain di mall. Sampai theme park yang gede-gede banget di seluruh Indonesia banyak. Kita tidak menyebut tempat ini, tapi setiap lokasi pasti punya ceritanya masing-masing. Benar. Dulu, aku juga punya cerita banget kalau tentang wahana bermain. Dulu temanku kerja di salah satu wahana. Yang wahananya ada berhubungan sama air. Bukan tempat, bukan berarti kolam berenang ya. Tapi di wahana ini ada yang ada air-airnya. Dulu katanya di wahana itu sering banget ada orang yang sampai meninggal. Kenapa? Tapi tidak pernah terdengar beritanya di media. Tapi sampai saat ini kita gak pernah dengar ada wahana yang... Aku sering juga dengar kayak gitu. Kita gak pernah dengar ya? Enggak. Dan aku juga punya teman juga yang mungkin tempat kerjanya pun sama. Iya. Nah, setiap wahana itu kan pasti ada kesalahan dari manusia atau human mungkin error. Ada teknis juga atau mungkin namanya mesin kan, atau mungkin karena memang ulah mereka. Ya, ini alasan logisnya aja yang mau I bilangin. Makanya kenapa? Ada film yang kayak film apa sih? Final Destination. Iya, tuh. Naik itu. Naik kan? Roller coaster. Iya, tiba-tiba gitu kan padahal. Keluar dari jalur. Iya, mungkin kita enggak tahu ada yang mungkin pernah separah itu, tapi kita enggak pernah ada mendengar di media ada. We never know. Sebenarnya kayak gimana, ya enggak sih? Iya, iya, betul. Dari Reza, Bunda, Anwar, Cicis, silahkan kalau arena bermain pengalamannya. Kalau Anwar pernah, itu teman Anwar pernah kerja di salah satu pusat permainan. Memang ada satu permainan tuh yang dijadiin, ini maaf ya kita gak nyebut namanya, dijadiin tuh supaya tempatnya rame karena masih proses pembangunan. Pakai penglaris? Iya, jadi kayak maaf, gue merinding. Itu kayak sengajain. Kita gak boleh sebut apa-apa ya pokoknya. Pekerjanya itu meninggal. Meninggal, menjadi entah timbang. Itu kayak masuk ke apanya, ke giling, ke geleng apanya, ke giling. Kalau geleng giling. Giling tuh masih bahasanya ke giling tuh ya. Iya, masuk ke mesin gitu. Itu. Teman aku yang bilang makanya sampai dia tuh keluar kerja dari situ karena dia tahu ada yang tidak begitu. Beres. Dan bener enggak pernah angkat ada yang meninggal di wahana itu. Ya itu salah satu cerita. Bunda, Bun. Aku tuh enggak pernah sih. Ya. Yang penasaran di Indo, Bunda tuh lama nggak di Indo. SD-nya di Thailand kalau nggak. SMP ya Bun? Aku SD di Indonesia, SMP-nya di Malaysia. Malaysia. Kuliahnya Taiwan. Kuliah SMA di Taiwan, SMA kuliahnya di Beijing. Di Beijing. Pindah-pindah ya Bun? Pindah-pindah. Bahasanya banyak berarti ya? Mandarin sih. Oh, Mandarin. Negara itu kan pasti punya theme park. Pernah nggak ngalamin yang, apakah di luar sana juga ada Bun yang kayak gini? Nah sebenarnya ya kalau aku pas pada saat aku di Malaysia gitu ya, itu theme parknya tuh menurut aku emang rame, banyak yang pergi gitu. Dan kalau pada saat aku di Taiwan itu kayak mereka hehehe ngomong gitu dia katanya. Masuk lagi dia. Nenek-nenek yang ngelihem ya? Anak kecil gak sih? Enggak tau kayak cewek ya. Cewek, itu suara cewek. Iya gitu, gitu. Ya kan ya bang. Iya tapi nggak kayak gitu suaranya. Agak lebih ngebas yang ini. Dia lebih halus. Masih laki dia makan cewek. Oh iya benar. Jangan ledekin, ntar gue nggak mau datang lagi lo. Iya. Tapi kalau pada saat di Taiwan itu mereka kayak jalan ke theme parknya itu rada jauh gitu loh dari kota. Jadi kayak jarang gitu. Tapi so far kalau yang paling bikin deg-degan sih menurut aku di Indonesia. Tapi padahal kalau di luar negeri kan lebih ekstrim ya permainannya tuh kayak itunya. Itu permainannya, tapi kita nggak tahu interaksi mereka karena mungkin kepercayaan dari orangnya. Iya, ya. Oh, luar negeri nggak ada hantu. Jadi ya. Aku tuh ya kemarin pas lagi ada, kok ada yang apa itu? Ada yang putih. Iya. Yang lagi ngecek. Kemarin pas lagi ada Kisukma gitu kan. Aku sampai tanya sama Kiki kan pernah ke China juga. Emang ada ya gitu. Ada ya. Jadi aku kirain cuma kalau mistik doang. Itu pertamanya ya aku mikirnya mistis itu cuma ada di
Indonesia. Jadi pada saat aku kuliah di luar, aku sekolah di luar, ya gak ada banget. Gitu, santai banget. Karena gak ada, gak takut gitu loh. Cuman maksudnya pernah ngeliat mungkin, tapi aku kirain mungkin itu Manusia. Gitu. Karena kan dulu aku tinggalnya di asrama. Di asrama, sedangkan kan kalau asrama tengah malam rame banget, rame gitu. Jadi kalau asrama, iya aku sampai merinding loh. Di asrama aku tuh toiletnya itu pas aku di Taiwan, toiletnya itu kan bareng-bareng. Jadi toiletnya kayak toilet mall, tapi pintunya itu pintu besi. Jadi benar-benar kebanyakan sih mayoritas kayak toilet jongkok gitu. Jadi kayak bagian sebelah sini itu buat toilet, bagian sebelah sini buat mandi. Nah, aku biasanya suka kayak tengah malam kalau belajar sampai jam 1 karena besok ada ujian gitu. Tiba-tiba kalau kita harus ke toilet, kan di kamar kita nggak ada ke toilet, nggak ada toilet. Jadi mau nggak mau kita harus jalan dong. Nah, itu bisa kadang kayak ada suara di sebelah. Cuman positive thinkingnya adalah teman gitu. Tapi tetap di setiap toilet yang sebaris itu ada satu toilet yang mereka bilang itu paling angker. Gitu. Jadi ya, dan itu emang suaranya lumayan dari situ, lumayan kencang gitu. Jadi kayak, dari situ tapi iya kayak ada aktivitas gitu. Jadi tapi, kayak aku mau nanya juga deh, maaf Bunda aku potong. Frisly, kayak mereka itu kadang memang menempati ruang ataupun tempat, dia tuh nitik ya, nggak pergi-pergi gitu ya. Dia suka begitu diam ya. Aja gitu. Ya, tapi toiletnya itu terang loh. Toiletnya aku kan, dia cuma satu itu aja di situ aja. Kenapa begitu ya? Sebenarnya sih bukan dia menitik kan. Jadi kalau misalnya kan kaum, maksudnya di agama kita juga diajarin ada beberapa kaum ya, kayak setan, jin, iblis. Bangsa-bangsanya tuh ada tingkatan. Jadi ketika dia merasa, oh aku paling besar nih tingkatannya diantara makhluk di sekitarku, ya aku lebih bisa untuk ngerasa ini adalah wilayahku. Ketika aku ngerasa frekuensinya nggak sama sama makhluk lain, ya aku ngerasa ya makhluk itu nggak boleh untuk datang ke tempatku, karena ini kawasan aku. Jadi yang cuma boleh masuk tuh jin-jin yang setara sama dia. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang sebenarnya dia tuh nggak kuat, dia cuma seperti asap terbang. Bukannya ini udah mati? Ada suara? Enggak ada suara. Iya kan? Ada suara masih nyala. Iya. Dari tadi kayak gini, kita dengar gak? Dari tadi kita dengar kan? Udah jangan disamperin. Enggak, coba cek tim lagi deh. Takutnya ada yang... Ada yang... Jalan ada kali tiba-tiba. Harusnya mesin gak nyala. Rejek. Kan? Iya, abis ini ada yang nyala. Juga ada bunyi lagi di situ. Kayak tau gak? Kayak wahana permainan. Baru yang mau jalan. Iya, baru mau dinyalahin. Atau dimatiin. Allah, Allah. Kenapa, kenapa? Kenapa? Itu apa? Ada kepala begini nih. Tiang. Itu tiang, frisir itu akan cek. Frisir. Sorry. Yang paling belakang dekat tembok. Iya. Tiang tembok. Ya Allah. Mana sih? Iya bener kan, Pak? Biar. Hati-hati, Kang. Pegang. Panggul, disik. Kepalanya aja kayak putih-putih gitu. Suaranya di sana. Suaranya di sana. Suaranya di sana. Bunyi lagi, kayak ini baru nyala. Kayak ini baru nyala. Iya. Tapi kalau di ear enggak ada loh. Enggak, ini kedengeran, kedengeran. Enggak, tapi kalau pas aku pakai ear enggak ada. Aku kan dari tadi pakai ear kan. Enggak ada kedengeran. Barusan banget kedengeran. Gede banget suara. Justru aku pakai ear enggak kedengeran. Kang Iqbal. Coba kalian enak. Galia itu siapa? Galia? Galia? Itu kan Priscil. Kepala jelas banget kayak begini. Yuk, kakak ngeliatnya kayak gimana mukanya? Duduk lagi yuk sambil dicek, sambil kita terusin cerita. Miski kali. Kakak, gak ada kelihatan ada bapak kan? Miski kali. Kayaknya ngeliat makhluk yang tadi itu yang kita bilang muka rata deh. Masih ada katanya. Itu kan tiang putih-putih. Tiang putih, nggak ada tiang putih. Belakang, no belakang. Pohon. Nyonyon, palanya begini. Nyonyon, masih ada. Kang Yana. Kang Yana jalan sendiri, itu siapa? Berdua, sama Kang Iqbal. Yuk duduk. Ada yang nimpuk. Ada yang nimpuk kita pakai batu. Iseng. Jangan iseng. Ada yang nimpuk. Jangan iseng. Jangan iseng deh. Ada. Gak ada yang jatuh loh. Jangan iseng lu. Nimpuk lu. Mana? Cengengesan. Sumpah ada kuntilanak cengengesan naruh tangannya gini. Kayak ketawa nyeringnya. Di sini ya? Iya benar ini. Kamu mau ngobrol? Tuh kan bener itu ceweknya yang pergi ke situ. Ya, Rai. Astagfirullahaladzim.
arai, asal aja enggak. Awas. Presli, jangan enggak kuat. Yang sisir sini, pir. Awas. Iya. Kenapa? Hati-hati yang lain. Bundi. Bundi. Halo. Ngapain ini yang tadi depan? Yang nongol bukan? Yang nongol barusan di sini nih. Dia kan benar kan? Gila nyakarnya begini. Astagfirullahaladzim. Mau pulang. Diantar ya. Kenapa? Kamu mau bilang apa? Pulangin. Jangan kayak gitu, sakit. Saya sakit, kasihan. Ih, tangannya begitu. Bener kan? Gimana? Nanti kalau gak ngomong keluarin aja ya. Iya, soalnya Untuk anak. Ada kuntilanak di belakang anak. Karai, udah. Jangan, jangan. Kenapa? Lah ilaha illallah. Takut ya. Makanya kalau keluar palanya jangan kagetin ya. Maafin ya. Cerita ya. Ayo kalau mau cerita. Kenapa siapa takut? Enggak takut. Mau keluar enggak? Maafin panas nih. Panas kakinya nih. Ya udah keluar. Kamu ngapain? Doanya apa? Kursi. Gimana? Keseriusan siapa? Kalau diulang tegang ya. Karena jangan melamun. Siapa? Ya, jangan melamun ya. Itu dia mau masuk kerja, masuk aja sekarang. Siapa? Bang. Oh, Enggak, itu kok di sana. Di bagian sana tapi. Di dalam sini. Ini. Ada masa mantu. Coba. Enggak. Berani kah? Enggak tuh. Berani kah? Hari ini tempatnya lumayan interaktifnya tinggi ya. Parah ini deh. Ya, 7 bun. Apalagi kayaknya mereka mungkin sadar kali ya banyak yang sensitif. Makin seneng gitu loh bun buat tunjukin nih ada gue nih di sini. Atau mungkin emang gimana? Mereka juga udah lama enggak ada temennya. Betul. Iya kayaknya ini. Enggak ada. 3 tahun kosong kan. Kosong kan terus enggak ada yang berani datang. Tapi maksudnya kalau 3 tahun itu termasuk jangka waktu yang lama atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Baru.
Baru 3 tahun mah. Tapi ini justru emang yang sebelum-sebelumnya kayaknya ya. Kenapa? Enggak deh, kamu aja, Kak. Iya, enggak. Kalau aku lebih pengen jelasin mereka senang karena apa? Sebenarnya kenapa tempat hiburan apalagi yang wahananya ekstrim itu diisi banyak sekali dari makhluk halus? Karena kan mereka senang dengan rasa takut. Iya, benar. Mereka menangkap energi ketakutan, yes, khawatir. Betul. Sama kayak rumah sakit. Rata-rata kan orang ketika ke rumah sakit tuh punya rasa khawatir, bener, takut akan dirinya, betul, atau orang yang orang ke wahana permainan senang ya. Aku senang loh. Karena sebelum naik itu biasanya mereka takut. Ekstrim takut ya. Maksudnya aku excited loh. Ibunya karena pemberani. Beda-beda. Aku tuh bisa loh kalau misalnya di luar ya. Naik wahana sendiri yang paling ekstrim gue tungguin deh, aku naik. Aku gak berani. Kita pernah bunda lagi hamil Tania, kita di Shanghai masih naik apa supersonik di Disneyland. Oh my god, berapa bulan itu? 3 bulan ya, Bun. Seriously? Dan aku gak tahu aku hamil. Oh. Kita masih lari-larian. Sementara yang lain kayak udah capek. Bun, yuk. Kita lari berdua, lari. Main roller coaster. Dan itu gak tahu abis itu pulang. Taunya mual-mual, kenapa sih aku kayaknya jet lag deh, mikirnya gitu ya. Taunya Hamidun. Taunya Hamidun. Kita cerita Reza tentang tempat bermain atau wahana. Kalau tempat bermain itu yang tadi sempat kita ngobrolin, kayak cerita kita sama. Jadi aku punya teman juga di salah satu yang kerja di salah satu wahana lah ya di Indonesia. Sama percis ceritanya. Jadi ada salah satu wahana tuh yang ada accident di situ. Terus kayak beritanya itu juga nggak yang sampai ke expose gimana-gimana. Tapi katanya dengar cerita, aku juga nggak tahu, no offense, dan aku juga nggak tahu kebenarannya sebenarnya. Bitung dong. Kenapa tiba-tiba ke Bitung? Batuk maksudnya. Oh. Mau minum. Mau minum nggak bersih? Enggak. Oh, itu bahasa lain dari batuk ya? Bitung. Berusaha buat tembusin sesuatu. Tiba-tiba ketolak. Iya. Siapa itu nembusin? Tolak. Nembusin apa tuh? Bukan ketolak sih, gak nembus dindingnya tebelan. Ketebelan jadi kayak mental gitu. Oh, hati-hati dong. Antara ketebelan sama emang gak mau dibaca kali ya. Sini Kak. Ya, hati-hati terus, semua aja. Ya, terus ada eksiden kayak gitu. Dan kayaknya makan banyak korban jiwa juga di situ. Tapi lagi-lagi gak tahu kebenarannya. Tapi itu dikarenakan katanya kendala teknis. Suaranya ih, sama banget. Itu kita kayak lagi disemprot gitu loh. Marah lagi. Kayaknya ya. Oke. Ada suwil. Siul. Kecil lampunya, kecil lampunya. Semua tenang. Ada siul. Suwil kan ini. Siul. Itu bunyi apa sih? Kayak kera gitu. Kayak siul. Maksudnya? Siapa? Kayak siul. Kita boleh tenang. Duduk dulu, duduk. Eja. Coba Eja. Jangan jangan kabur. Eja. Kenapa dari tadi kalau gue lagi cerita tuh gitu terus? Duduk jauh deh, jangan di itu. Atau jangan-jangan yang ini. Duduk. Itu dari yang dia bawa bukan sih yang ngikutin dia? Atau mungkin gini, kan kayak yang kita ulang terus ya Bun, maksudnya semua orang itu pasti ada yang ngejagain kan? Korin, terus juga pendamping kita tuh belum tentu terima kalau kita datang ke tempat ini, apalagi kalau makhluk-makhluknya negatif. Jadi kayak ada perlawanan dari yang jagain kita, ada perlawanan juga mungkin dari mereka nya. Itu apa asap? Kok ini asap? Ada asap. Ada asap ini di belakang sini. Iya. Tiba-tiba. Ada. Ini di belakang sini. Ada asap. Jelas banget itu. Itu. Mana? Apa sih pada ngeliat? Mana? Ada asap. Tuh ada asap tuh. Ada dikit. Gak ada. Kita mungkin gak bisa ada, Kak. Atau mau anjir, tangan gue dingin. Duduk. Sabar. Nah, minum dulu. Di belakang sana kayaknya ada yang mau ngomong. Kalau kita dengar suara apapun, jangan teriak dulu ya. Supaya dia enggak kaget ya. Berusaha ya. Anwar berusaha ya. Ditanya aja. Boleh kesini lagi enggak lampunya dikit lagi? Kariza apa mau pindah aja? Reza. Mau duduk di sini. Enggak apa-apa. Kone. Selamat malam. Tuhan. Ganggu banget ya. Gak apa-apa, duduk aja dulu. Isik parah aja. Selamat malam. Ada suara cewek. Kamu mau komunikasi sama kita?
Nih suaranya nih. Nama kamu siapa? Yanti. Yanti. Nama kamu Yanti. Salah satu korban di tempat ini. Kita gak bisa dengar suara kamu. Dia kayak hilang gitu ya. Yang besar yang di belakang mau ngomong gak? Apa dia bilang? Hmm? Gak boleh. Apa kamu bukan bahasa Indonesia ya? Gak mungkin. Yanti namanya. Aku cuma dengernya tadi gitu sih. Kamu meninggal karena dibunuh. Karena kecelakaan. Yeah. Kayak bukan bahasa Indonesia gak sih? Aku gak ngerti dia ngomong apa. Bahasa Sunda bukan itu. Kok aku berasa dia gue gitu kayak. Kalau kita kan iya gitu. Ini gak jelas. Ini gak jelas suaranya. Eh ada yang terbang barusan ya. Astagfirullahaladzim. Aku sih tadi ngeliat di situ ada yang jalan sebelah sini. Ini barusan ada yang terbang. Allah mati lampu sepertinya ini udah. Relax, 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 tenang, tenang. Ada senter enggak? Senter dong, sorotin banget, gelap banget. Sorotin mana? Jangan kemana-mana, pegangin dong. Cek listriknya, dicek. Kita cuma cerita loh, kok jangan ganggu kita loh. Ada yang ketawa ya? Ada yang ketawa. Kamu mau bilang apa? Apa yang kamu ketawain? Sini dekat kalau berani. Aku merinding ya. Mau didoain. Siapa namanya? Bilang yang benar. Katanya saya di sini, tulang saya di sini. Hah? Nuh, tulang kamu di sini. Tulang kamu di sini. Sakit. Kok dia kayak ketawa? Ketawa dia. Ini lampu emang dimatiin apa mati sih? Mati. Hidupin dong. Mati total. Listrik ya. Ih ketawa dia. Gua kayak genset ambilin. Bentar. Mati tot. Kang Yana tolongin lampu Kang. Kang. Biar bisa jalan lagi podcast ya Kang. Iya. Iya, kamu maunya digelapin gini baru mau ngomong. Bunuh aku. Iya, ada di sini kok. Gue yang ada di sini, bukan. Siapa lagi yang ada di sini? Enggak ramai kok, kita ramai sini. Di sini. Nyala lagi tuh. Udah. Mati lagi. Mati lampu. Ya. Belum, masih belum. Kenapa? Siapa lagi yang mau ngomong? Ngomongnya buru. Kamu mau ngomong apa? Gak mau. Gak jawab dia. Pergi. Sakit. Kamu kenapa? Dibunuh. Kecelakaan. Ada yang deket dari sini. Aduh sorry. Ada yang deket dari sini tapi merangkak ya. Iya memang. Bahaya. Di belakang sana malah ada pocong gede banget. Allah Yana. Kayak satu gerbang. Yana. Putih. Tapi berbentuk pocong. Pintu tuh kan enggak kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Yang jelas ngobrolnya yang jelas. Saya di sini. Ngobrolnya yang jelas. Suaranya. Kang Yana ini berapa lama lagi ya Kang? Iya dong iklanin dulu deh mendingan. Masalahnya gak kelihatan apa-apa. Aduh. Lihat Frisli aja. Wah, wakbar. Itu apaan Angel? Uncle. Astagfirullahaladzim. Pak Kasan, Pak. Ada apa? Siapa? Kimper. Kamper. Itu kamera.
Nih bunda sini, bunda itu laki-laki. Bunda. Nggak tahu, nggak lihat bunda. Kamu itu hamper. Karena tadi ngecek dia listrik di sini. Siapa? Petro. Enggak. Bukan orang ini kok lu seru. Ada yang ngerangkak emang dari sini? Iya, kayak ada. Ngapain, Nay? Mau cari cerita doang, udah kamu udah, jangan cari cerita doang. Kita kesini baik-baik kok. Kalian yang ganggu dari tadi, bukan kami. Saya lagi cerita. Kalian yang ganggu dari tadi mau nyelakain aja. Kita datang kesini baik-baik. Cuma mau cari cerita doang. Kapuk. Tentang tempat ini. Itu cek ada. Ada buah-buah kebang itu aku pada sering membahas. Gede banget. Muncul. Ngejebrak, ngejebrak, ngejebrak. Sumpah-sumpah iya. Ada pintu ngejebrakin. Kamu bisa cerita nggak? Kenapa? Kenapa? Jangan siapa yang mau bawa keluar, nggak ada yang mau bawa keluar. Mau cerita di sini. Siapa ya, ceritanya? Siapa sebagai teman kalian yang suka mengganggu? Jangan masuk ke sana. Kenapa emang? Ada apa? Emang ada apa di sana? Iya, siapa? Dia itu siapa? Hah? Raja Kera. Jin. Terus, kamu siapa di sini? Hah? Sebagai apa kamu di sini? Tugasmu sebagai apa di sini? Hei, jawab. Kalau udah gak mau ngobrol, keluarin aja ya. Udah, keluar aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mukanya pada besot gitu. Kang Yana. Kang, pelan-pelan, Kang. Mukanya pada tajam, Pak. Bangun yuk, awas. Pelan-pelan. Mukanya di bawah nih. Tuh, apa ya. Jatuh. Mana sih ejak ikram dono lagi? Pas nguber, gak taunya ada got. Tau gak waktu Indro turun dari bajai? Waktu nyamar kayak begitu. Dia jalan. Ya ilah kata dia gitu. Dikasih tadi betulin apa lihat kabel sini, Angkong. Bukan si Eja tadi maksudnya. Iya gue si Eja. Sini enggak kelihatan. Dia lari, kakinya kejeblos sebelah. Betul enggak kena ring. Kamu enggak kawan? Iya, enggak kena kawan. Ayo. Jeblos si Eja kakinya. Ini mukanya bau kasur. Apa namanya? Kasur, emang piknik. Kan udah gue khatam, dikasur angin, bundi. Seperti ya enggak? Karpet terbang. Terbang. Biar bisa turun deh kalau naik tinggi-tinggi ya. Di sini suka terjun bebas soalnya orang. Iya, asli. Oh, bukan suka susah turun. Itu siapa? Oh, Salman. Suka susah turun. Naiknya pada bisa, turunnya pada sulit, ngerti enggak? Iya, soalnya pas naik kan enggak kekontrol. Iya kan? Lepas turun baru. Hati-hati. Ngomong gitu, hati-hati. Marsha mana, Cis? Enggak ada. Kemana dia? Enggak tahu. Main. Aku enggak tahu nih Marsha kemana, enggak, tapi enggak ada. Tapi aku mau nanya dong, tadi aku ngebahas, kalian tuh tipe orang yang kalau ke taman bermain tuh senang atau takut? Takut. Aku takut. Takut, karena kita takut ketinggian ya. Banget, iya. Aku jadi, senang sekali. Aku senang banget. Aku takut ketinggian. Kalau Jordi? Seneng. Paling takut tapi ke rumah hantu malahan. Soalnya kan dikagetin ya. Iya benar. Udah kita bayar kita dikagetin gitu kan sebenarnya. Iya makanya bang, jangan masuk. Kalau aku paling sebel ke rumah miring atau rumah kaca gitu. Oh iya. Karena pusing. Wow gitu. Aku pernah sama ayah waktu itu lagi syuting di ini di Singapura. Iya pokoknya gitu. Apa? Nyawanya kayak dicabut. Aku sama ayah kayak begini. Oh. Kayak lucu kali kalau dipasangin GoPro di depan muka. Iya kan ya. Oh. Kalau aku tuh tipe yang seneng banget seneng, ya. Aku takut banget.
Aku takut banget, kali ini aku satu tipe sama Kak Anwar. Iya, karena kita takut ketinggian ya, Pir. Kita malah masih berani. Oh, aku malah roller coaster. Asik tau, memancing adrenalin tuh asik banget. Enggak, Kak Reza, enggak asik. Sumpah. Kadang tuh butuh rasa deg-degan. Lebih baik mancing emosi kali ini. Terakhir, Bun, ingat ya kita di Korea. Aku duduknya sama Bunda di belakang. Kak Pam-Pam. Si Ayah sama Onyong di depan, dua-duanya pegangan begini pun. Pasti kerjain unduk. Naik apa itu? Naik roller coaster yang kayu itu yang paling tinggi di Everland. Allah. Terus udah kayak gitu. Itu asik banget, men. Si Onyong, karena saking takutnya dia kayak gini, dia sampai kejedot ininya sendiri, tangannya sendiri. Berdarah akhirnya mimisan. Kejedot tangannya. Terus Kak Pam-Pam gak bisa naik. Gak bisa naik, karena seat beltnya gak muat. Kan badannya kayak gitu ya kan? Tambun. Iya. Langsing. Marsha kenapa nggak ada? Dia happy kesini karena banyak teman-temannya atau antara memang dia lagi hunting, lagi cari-cari atau dia lagi dapet cerita aku nggak tahu, tapi Marsha sama sekali nggak ada. Anyways, tapi tadi ada. Marsha itu siapa? Oh, Marsha itu teman aku. Teman. Oke. Okay. Temannya dia. Teman dan itu. Selalu ada kemana? Selalu ada, mana? Selalu ada. Dan dia biasanya yang ngasih tau ke kita ada apa. Ini benar-benar nggak ada nih. Nggak nongol gitu apa ya? Tapi kan biasanya juga kan kakak ngerasain kalau ada Marsha, nggak ada samsek nggak ada kan? Okay, tadi ada waktu kita lagi ngecek area yang aku bilang ada ada berempat. Yang aku bilang itu Marsha bukan sih yang kita maju. Iya. Nggak, jadi tadi kan parkir mobil, terus aku negasin lagi itu Marsha bukan sih, tapi pas aku lihat kok bukan. Apa ya. Energi di sini terlalu kuat kali buat dia nggak? Mungkin karena di sini banyak anak-anak Belanda juga. Dia ketemu teman-temannya. Atau mungkin nanti pasti penelusuran dia malah masuk komunikasi. Karena Marsha akhir-akhir ini lagi sering banget nyabut-nyabutin makhluk. Terus dibawa-bawain, Bun. Dibawa pulang? Maksudnya? Iya. Makhluk-makhluk dari tempat sih. Kayak penelusuran tuh diambil dibawa pulang ke rumah. Pas kita lagi jalan-jalan abis ini pulang. Nah, kemarin, dibawa. Kemarin di mobil gitu. Dibawa sama dia di belakang. Terus ya dia bilang aja, udah Vishy, kamu tidak usah memikirkan namanya, ini menjadi temanku, udah gitu. Banyak banget. Ya tapi kan di rumah aku dong, Syah. Iya gitu, Marsha, tapi... Banyak dong berarti. Kapan-kapan kita ajak Siti kali kesini? Jangan dong. Siti itu siapa lagi? Ada pocong. Aku punya. Aku punya boneka arwah, tapi bentuknya pocong. Siti namanya? Iya. Tapi aku namain biar gak serem Siti. Kasian. Di rumah. Kasian sih orang di rumah kayak begitu. Dia kayak baik-baik gitu soalnya. Enggak. Mukanya kayak gitu. Tapi aslinya sosok apa? Anak kecil. Anak kecil. Yang meninggalnya karena kepalanya itu dihantam sama benda keras. Dia ya sama ibunya sendiri. Iya, sama ibunya sendiri. Tapi dia enggak punya teman di rumahku karena Marsha enggak mau temenan sama dia. Kenapa? Beda sendiri katanya. Marsha kan bule, yang lain bule, dia enggak. Oh, Indonesia dia. Oh. Jahat banget ya Marsha. Ngapain diajak ya? Agak pilih-pilih ya. Iya, emang nyebelin kan. Tapi kan kadang, ya itu ya, makanya dibilang sifat jin itu manipulatif. Ada yang mereka memang menceritakan memori yang diambil, real. Tapi ada juga yang ketika dia tahu, oh kamu takut nih kalau aku cerita ini, malah dibuat-buat ceritanya. Ada yang kayak gitu. Saya ditempat ini dari sini, kalau kamu gak beliin saya rokok atau gak beliin saya sesajen, kopi, nanti gitu ya. Nanti kamu pulangnya gak akan selamat. Itu ada jin yang nakutin kayak gitu, ngancem. Nah ini kan ngomong-ngomong tentang boneka nih. Adalah orang, teman aku gitu, dia punya boneka. Terus bonekanya itu terlalu... Ya, gue merhatiin lo. Terus ada kalau di sana tuh bahasanya dia tuh ada pangkeng. Pangkeng tuh. Oh, aku tahu itu. Tahu kan ya? Iya. Kayak di kalau kata kita kayak didoain gitu, disucikan. Terus sama dia tuh setiap itu digantiin baju. Iya. Aku tanya kan. Aku juga punya teman. Iya kan? Aku juga. Dia beli baju, dia pakein. Emang kenapa? Iya, itu baju mau lebaran udah ganti. Iya. Ditaruh di sajen. Dan dia suka makanan, gitu. Bawa dia kemana-mana gitu. Iya. Kemanapun. Harus memang begitu. Ada pun. Tergantung gitu. Dari. Tania suka boneka. Iya kayak gitu. Dan dia suka pakein baju. Kadang dia nggak boleh nggak boleh pakein baju. Tapi gitu. Dulu. Persahabatan aku sama Marsha juga dimulai di boneka. Maksudnya Sisa. Iya. Terus Tania bisa bilang loh, itu baik. Temen aku baik. Hati-hati ya, Bun. Gawat ya. Mungkin pertanyaan Anwar sama Reza, kenapa bonekanya diperlakukan seperti itu? Yeah. Bagaimana? Ini pernah kita bahas dulu sering banget di KBP episode sebelumnya. Mungkin kita jelasin singkat aja. Banyak benda yang dijadikan media mereka untuk bisa
berinteraksi. Berinteraksi ataupun hanya sekedar merepresentatifkan keadaan dirinya. Mereka aja. Oke. Okay. Ada pocong di sebelah kanan Reza. Yeah. Oh my god. Agak kuning. Allah. Aku baru ngeliat ini ada pocong kayak gini. Allah. Allah. Gede banget tapi kok aneh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kenapa jadi pocong semua yang ada di sini? Ya, di sebelah kanan Reza. Di sebelah kanan di antara ini tadi nih. Oh, bukan gue kan, berarti bukan, sebelah dia soalnya iya, gue juga nih. Sebelah kanan bun, sebelah kanan. Sebelah kanan dekat, sebelah kanan jauh. Di belakang. Dia kelihatan lompat. Oke, lanjut mengenai bukan cuma boneka tapi lukisan juga. Yeah, patung. Gucci gitu patung, gak sih? Patung, Gucci juga bisa. Karena kan buat beberapa orang tergantung bagaimana mereka meyakini benda tersebut. Kalau Gucci nih baru kesebut sama bunda ya bun. Tapi kan buat mohon maaf tapi kepercayaan orang ada yang meninggalnya dikremasi kemudian dimasukkan ke dalam ke Gucci. Okay. Itu bisa juga jadi mereka mengibaratkan di Gucci itu ada orangnya atau ada memorinya. Iya memori orang yang dikenang gitu. Betul kayak gitu. Sebenarnya banyak sih bukan cuma boneka. Iya. Tapi kalau ditanya tadi kenapa ada yang memperlakukan boneka segitunya, segitunya gitu ya. Ya tergantung dari ketik misalnya kayak aku sebagai anak indigo aku komunikasi sama Marsha kan secara langsung. Tapi kalau Marsha memang memilih medianya itu boneka, ya aku akan menganggap Marsha itu ada di situ. Jadi aku akan membuat Marsha tetap cantik, gantiin baju, tetap kasih dia makan. Apa enggak makanan, tapi kayak dia sukanya misalnya warna pink. Ya aku akan benar-benar menyediakan itu untuk dia karena aku ngerasa ada temanku di situ. Itu dia kurang lebih penjelasan mengenai benda berdasarkan Frisley gitu. Menurut Frisley menurut kita Frisley. Juga bukan tentang menurut anak indigo ya tapi yeah. Semua orang pandangannya beda-beda gitu. Di lokasi ini juga katanya nanti sebelum kita jalan-jalan malam ada sosok genderuwo dan kuntilanak yang kakinya panjang. Ada yang ngegubrak itu apa ngegubrak? Gue lama-lama sebel nih. Jangan disebelin ntar malah datang dia Reza. Kak Reza tuh aku masih bingung sebel sama hantunya atau sebel sama kanwar. Lu tuh sebel sama dia atau sama dia? Sama mereka. Maksudnya kita kan udah enggak ngapa-ngapain kita cuma cerita-cerita loh. Ya karena dia juga mau menunjukkan kita ceritain dia, ini gue ada loh gitu. Itu suara apa yang gubrak ini apa sih meja itu? Pintu. Coba pegang dong. Kita baik-baik, kita baik-baik ya. Siul. Siul. Nah, ini Siul. Aku dengar banget ini sih enggak kedengeran. Ya? Di sana kan? Di belakang iya. Kakak. Kayak sweet. Mau dituin. Kenapa ya? Aduh, sakit lah. Sebelum kita pergi journey, kita tuh enggak pernah lo dapat taruh soal Siul-Siul ini. Pernah enggak, Bun? Enggak. Di KBP tuh enggak pernah ada Siul-Siul kayak gini. Aku gak kira emang dari lokasi. Apaan yang gerak? Nih, pintu-pintu ini gerak. Dari besi-besi ini. Si kuning nih. Dari sini. Anak kecil yang tadi kali ya? Kayak napak di dekat tumbuhan yang besi dekat besi itu. Kayak ada rantai yang digerakkan. Mau tanya kenapa yang lain gak ada yang gerak, dia gerak banget ya? Cuma pohon itu doang. Oh, lah. Itu wahana kan ini? Itu gerbangnya? Ini banyak banget sih asli. Antrian. Iya, ini rame banget. Ini rame banget. Berarti mah tempat kosong begini. Badanku dingin banget semuanya. Emang dingin ya? Merinding kalau aku sih lebih tepatnya. Menggigil habis vaksin lu mah, Cis. Oh, dingin banget. Lain. Itu mah lain. Oke. Di lokasi ini juga kalau katanya aku kayak merinding gitu. Merinding sebenarnya kan. Makin malam sih makin dingin memang hawanya. Warga bilang di sekitar sini dulu ada makam keluarga yang dengan sengaja dibongkar untuk proyek ini ya. Hah? Iya. Dikarenakan makam tersebut sudah tidak mempunyai keluarga yang merawat. Jadi kayak ada makam satu keluarga. Jadi benar pernah ada makam. Ya, benar ada tadi makam itu benar berarti yang dipugar untuk wahana ini. Pugar? Dihilangkan. Dihilangkan aja udah. Tapi masih ada di situ. Ya kan enggak tahu ini punya siapa. Oh, iya. Tuannya siapa, kemudian dari tahun berapa? Udah enggak ada keluarga yang ngurusin apakah lagi. Apakah di dalamnya masih ada tulang-tulang atau cuma daging aja? Apa masih ada utuh atau cuma tulang-tulang? Kita enggak pernah tahu kan? Kayak gitu. Gua makin kayak iseng enggak sih ngerasa sih kayak iseng. Iya. Banyak banget. Jadi kayak ngeliat terus ke belakang ya. Iya, kayak anyep. Dulunya tempat ini apa ya? Cis, kamu ketemu sesuatu enggak?
aku ngelihat kayak ada pemukiman, beberapa pemukiman, dan ini juga dulu tuh kayak ada satu tempat yang bisa dibilang itu mata air di daerah belakang sana. Karena kita di kaki gunung. Ada suara lagi, apa, ada suara lagi. Suara apa? Ada suara. Gitu. Kayak gitu. Enggak, yang gitu yang kayak ngegerung. Enggak, anak kamu. Jangan macam-macam. Terus dari mata air? Pemukiman mata air. Dan ya itu sih jelas banget kok kalau ada kuburan. Kuburannya sebenarnya enggak banyak. Berapa? 21 kuburan. Oh, banyak itu banyak atuh. Oh, emang itu banyak ya? Banyak 21. Maksudnya kalau di kuburan makam lebih banyak. Bukan tempat pemakaman. Iya, bukan pemakaman umum. Aku cuma melihat ada 21 kayak batu nisan, yang satunya itu udah tidak ada batu, kayak cuma bata kotak satu. Di area sini itu ya. Iya, di area sini di depan sana. Terus itu kayak banyak orang-orang yang bunyi pintu. Kerukuk-kerukuk. Ini anak kecil ya? Aku kirain suara Marsha tahu. Anak bayi. Emang iya? Aku kirain suara Marsha. Iya, kerukuk-kerukuk gitu kan. Enggak. Kayak aku kirain suara Marsha beneran. Mengerang gitu. Gitu yang kayak gitu kan ya. Bukan Marsha ya? Bukan. Aduh. Kita coba ngobrol sama masih lama sama sininya. Kita coba Kang Muslim. Kang Muslim. Oh sayang. Halo semuanya. Jangan sebut nama dia ya. Panggil aja kakak. Ini siapa? Okay. Marsha. Halo. Kamu dari mana aja, Dek? Aja jalan-jalan cari-cari banyak makhluk lain. Ketemu apa aja di sini? Ada yang setengah ular besar. Oh, aku lihat tuh di belakangnya. Tapi sisiknya berwarna emas. Bagus dong. Tapi tidak, karena dia jahat. Kepalanya apa? Bentuk apa kepalanya? Tidak seperti kamu. Oke, bukan orang. Tidak seperti kamu katanya. Bukan manusia, bukan kepala manusia. Kera? Hah, maksudnya di kera, Bun? Bukan. Bersisik, Bun. Bukan. Kata kera. Dek, kamu ketemu apa lagi di sini? Ada yang besar sekali tapi perutnya bolong ya. Karena perutnya itu adalah pintu dan cahaya untuk ke tempat mereka. Kalau ada yang diambil, nanti akan ada di dalam laut. Di dalam laut? Gimana? Ya. Berarti nanti Fishy ceritakan saja ya. Fishy lagi jalan-jalan. Susah sekali. Kemudian di sini ada banyak teman-teman Belanda. Ya. Cantik-cantik? Ya. Tetapi tidak pakai topi. Karena pakai baju kecil-kecil ya. Kenapa? Tidak seperti aku. Kenapa mereka ada di sini? Dulu rumahnya di sini. Ya. Iya. Itu ada yang bolong. Kamu lihat enggak? Kenapa, Marsha? Seram ya? Aku punya 5 teman. Ada 5 yang akan nanti bertemu dengan kalian. Oh iya? Ya. Dari sini? Ya, karena ada seseorang ibu-ibu bawa-bawa kepala dan pisau. Oh my god. Dia bunuh anaknya. Ati tidak. Terus kepala siapa? Kepala orang lain. Dia bawa pisau buat apa? Buat bunuh. Untuk menjadi lebih hebat. Karena dia belajar ilmu ya. Sudah dulu karena aku tidak suka di sini, sukanya di sana saja. Ya udah, nanti kita ke sana juga ya. Semuanya. Bye bye semua. Bye bye Marsha. Bye Marsha.
Cie capek. Nembusin apa sih? Banyak kerajaan. Mm-hmm. Itu satu. Yang kedua. Banyak kerajaan ya. Yang kedua, dulu sebelum ini menjadi wahana, sebenarnya memang ada satu titik di mana kayaknya itu menjadi tempat dibilang persembahan bukan juga, tapi kalau misalnya aku punya murid itu apa ya namanya? Berguru. Iya, guru punya murid tuh di latihnya tuh di sini Padepokan. Di bawah. No, bukan padepokan, kayak sebenarnya ini lebih ke ilmu hitamnya. Hitam gitu ya. Jadi ada ya. nanti kayaknya kita nggak bakal ngelewatin ada satu pohon di bawah situ pernah ada yang digantung. Karena sebenarnya katanya itu ilmu apa kebal yang nggak akan setelah mati nanti dia akan hidup menjadi yang lebih kuat, ternyata enggak balik. Malah beneran mati. Iya. Dan mati betulan. Ini malah enggak kebal jadi. Lihat kejadian itu. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Enggak kelihatan. Oh, ini kereta. Kita sini aja kali ya. Sini aja ya jalan ya. Yang serem banget tadi. Oh, kok belet pipis. Hah? Barang dong. Ngapain? Waduh, ya ampun. Dia mau bicara ya? Bicara dia. Iya. Komunikasi nih. Kamu siapa? Kamu pendekar? Iya. Sila. Mau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Anda siapa? Ini siapa? Oh, di sebelah sana. Ya. Ada apa? Ada yang mau disampaikan atau gimana? Oh, enggak. Kita kesini cuma pengen tahu doang, pengen cari cerita doang mengenai tempat ini, sejarah tempat ini. Itu aja. Enggak ada yang kali ya. Cuma dari tadi memang banyak gangguan. Iya. Kenapa? Ya, kita minta maaf kalau merasa terganggu. Mereka yang merasa terganggu. Oh, mereka ya, yang merasa terganggu. Ada yang mau disampaikan enggak? Si. Atau ada pesan gitu? Mana yang kalian cari di sini, cerita di sini? Ada kuntilanak yang suka lompat diputar di yang lala. Sebenarnya dia jahat. Bisa ketemu dia nggak? Di sana angkel yang kemudian boleh kita jam berapa ini bahas sedikit tentang kerajaan ya di sini. Ada apa aja kerajaan? apa taruhan apa saji banyak yang tertanam di sini. Oh, memang ngambil nyawa di sini gitu. Tandanan batur. Tanaman orang apa gitu. Tandanan. Jadi simpenan disimpan. Oh, disimpan gitu. Untuk penanaman nyawa tumbal gitu. Oh. Ngambil nyawa tumbal di sini. Jadi apa? Jadi banyak yang korban juga di sini juga gitu. Banyak kerajaan juga. Kerajaan apa? Siapa yang paling kuat di sini? Kuat kabe. Iya. Oh, kuat semua. Kuat semua. Iya. Orai. Yang bagong. Bagong itu gede kan nanti. Apa itu babi? Oh, babi. Iya. Ada babi. Oh, my god, kita belum pernah ketemu setan babi. Macam siluman.
Naon. Gimana bentuk bentuk naon kayak taki? Seperti raksasa. Ada yang simpen di sini emang ya? Banyak. Di sini campuran. Ya. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu. Emang banyak kerajaan. Oh, Anwar, itu siapa lelaki yang sama cewek-cewek? Kayak laki-laki kayak perempuan. Eta. Oh, Anwar. Kenapa? Ada ular yang suka sama dia. Iya. Anwar. Anwarnya kemana? Anwar. Anwar, sini ke Anwar. Ada yang mau ngomong. Eta saha juga lelaki. Ada yang mau ngomong ya, wewe. War dicariin. Anwar. Ayo deh itu. War, sini War. Ada ayo deh itu, Ki. Oh, cuma bisa nyampe. Kita nanti mau jalan-jalan keliling, Ki. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Nah, iya, kita Ki. Kita ceritain Ki, ya. Ki kenalan Ki, ya. Sebelah yana. Anu mana Ki? Ini mana? Kenalan. Oh iya. Ah, ini kenalan yang baik ini, baik. Mantau ceramah. Iya, iya ta. Iya, yang mana? Yang mana? Salamin aja enggak apa-apa. Iya. Hah? Punah nempo. Punaha hampuranya. Tah. Teh mana? Dah yang jongora itu. Orai mana orai umuh sieun orai. Iya dia udah sebut dari tadi orai. Ular. Suka ular. Ularnya suka sama anak. Aku takut ular Ki, bilangin sama ularnya jangan ke sini. Ularnya juga ular siluman, Mak. Siluman ular katanya. Iya. Senang sama dia ya? Iya. Nah, pesep Ki ka. Gelis. Kobra buntut. Oh, cakep tuh katanya. Ularnya cantik. punya buntut jadi ke jadi di ke apa di tengah badan baiknya bawahnya itu ada ini apa ada mahkota resep kalau suka sama Anwar bagus katanya iya kata siapa kata ini barusan bukan kata ularnya ini kata kakek aki diajak pas 5 tahun mah mana diajak ke dunia mana. Kalau udah 5 tahun, Anwar diajak ke dunia dia gitu. Jangan Ki, semuanya kan punya dunia beda-beda. Iya Ki bilang. Ya please ya. Dari tadi kan Anwar terus. Jangan ya. Ikut gitu. Kenapa emang dia disukain itu kenapa Ki? Tuh apalah tuh. Cuma manena cuma hayang iya ya kok dia licin. Ki, punten Ki. Mangeta ke pangusirkan ku akinya. Bulannya. Ki nya ulah sedang ngiring ke Anwar. Jangan ikut ke Anwar. Sampainya. Sampaikeun ya Ki nya. Ya, Ki punten pisan Ki. Orang tuh bisa lila. Ya. Tadi artinya suka sama Ki punten aku nitip pesan. Bisa. Coba nu mantau ka dia. Iya. Sieun nya diusik cenah. Biaran-biaran manehna. Iya, jadi biaran-biaran jangan di sini enggak mau ada orang-orang pintar sini diusik gitu. Oh. Jadi sering Kak kayak gitu. Jadi okay. Orang-orang pintar datang ke sini enggak tahu mau cari barang atau mau cari gimana kan gitu. Merasa keusik. Keusik, iya. Kan tentunya dari tadi pada suka sama Anwar. Gak ada yang suka sama cewek-cewek. Ki. Sini. Sini duduknya sini. Sini aja. Wah, ini yang lelaki ya tau, wey. Hah? Kenapa katanya? Mana yang lelaki atau awewe? Lu laki-laki atau perempuan? Oh, apa cewek? Oh, laki cewek, wewe. Cowok apa cewek? Eh, setengah mateng. Laki-laki baju nanya apaan? Kukuh, kun. Sian kayak maut bingung nyebut nama malaikat. Jadi gini. Artinya katanya pastiin nyebut Anwar itu perempuan atau laki-laki gitu. Ki, saya mah laki-laki, nah. Cuma kayak gini mah. Ya gayanya doang kayak cewek, enggak kayak cewek juga sih Ki. Heh. Lunak-lunak aja. Munuk, munuk apaan tuh munuk? Siul. Banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuwi. Salam nekinya, salam bakto nekinya. Waduh.
Puguhkan enggak tuh katanya? Puguhkan katanya. Puguhkan naon? Jelas lelaki atau awewe? Oh, aku lawewe. Lelaki. Saya laki. Coba laki. Laki. Tapi ya, kayaknya aku udah ya. Kayaknya nanti kita ini butuh break dulu. Kita butuh break terus kita butuh nanti buat lanjut jalan-jalan malam. Ya. Tapi sebelum itu kita mau baca dulu dua orang pemenang. Dan enggak kebaca. Mohon maaf ya. Septi Yuda. Aduh, Septi Yuda terus sama Rifda SS. Selamat ya. Selamat ya. Dan yang pastinya kalian jangan lupa untuk nonton nanti jalan-jalan malam kita dan kita ada uji nyali juga. Betul. Dan jangan lupa juga beli tiket lagi, beli tiket KBP Anton Story 3 di Bali. Wajib banget beli pokoknya. Ini akan beda dari sebelum-sebelumnya. Oke, okay, kalau kayak gitu, bye. Thank you. Kita mau anterin Tanwar ke Ratu Mulan. Enggak ada. Kita iring yuk. Ayo, Tanwar, kita iring. Enggak ada. Enggak apa-apa. Apa-apa. Ayo kita ngunduh mantu nih. Ngunduh mantu apaan nih? Nanti baru ratu. Hey. Tanwar jadi raja. Jangan ngomong sembarangan. Enggak boleh. Apa gue jadi raja. Oleh-oleh. Lu jadi ngagin, War. Jadi 5 tahun itu. Jadi 5 tahun, War. 5 tahun. Ikut. Apa? Cuma lama 5 tahun santai aja. Udah. Jadi raja tahu 5 tahun di istana.